Musiknya hilang nih. Ini ada permintaan Bapak dari narasumber, Oh gitu, apa? dari asistennya. Katanya untuk ada asisten juga, asistennya narasumber juga minta dijadikan co-host. Ya udah silakan aja nggak apa-apa. Kan dia nanti Yang backup materi. Yang mana, Siapa namanya? Bunda? Belum masuk mungkin. Ya setor namanya aja. Gak apa-apa. Mungkin Iya, untuk saya backup ini materinya Bu Novi kali. Enggak betul. Jadi ini saya baru minta nama lengkapnya. Username yang akan dipakai. Selamat datang untuk sekolah internal maupun sekolah eksternal. Acara kita akan kita mulai pada pukul 9, jadi ketika pukul 9 kita langsung memulai kegiatan kita hari ini. Dua, tiga, empat, lima, cukup Bapak Ibu koordinator sekolah, sempatkan ini ya, sempatkan untuk teman-teman mungkin Bapak Ibu untuk menggunakan username sesuai dengan nama kedinasan ya. Jangan lupa. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung.
untuk Bapak Ibu semua yang belum mengganti nama akunnya dengan nama instansi, silakan untuk diganti terlebih dahulu. Perlu saya sampaikan, nanti ketika kita ada sesi sharing, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti dipersilakan untuk raise hand ya Bapak Ibu ya. Pak Ade pangling, Pak Ade. Pak Ade keren. Keren ya Pak Ade. Oke, kedenger Pak Ade. Ini kelihatan sekarang Pak Harnoko, Pak Ade. Pak Ade lagi di mana? Siap, Pak. Di depan rumah, Pak. Tapi rumah dalam kebun ya? Iya, rumah dalam kebun, Pak. Pasmen. Pak Ade rumahnya banyak loh Bapak Ibu, jadi saya memastikan takutnya ada di mana. Sehat Pak Ade, salam buat Ibu. Siap-siap Pak, sehat Pak. Karolin, wah Dakerah, Wak Butur, Miati, Wadi, sehat-sehat ya semuanya ya. Kesehatan. Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana Bapak kabar? Untuk yang satu ruangan bersama-sama mungkin nanti titip ya, kita jaga jarak ya. Jaga jarak, tetap ikuti inilah protokol yang ada ya. Ini lagi ini lagi banyak ya yang kena itu ya. Kita saling jaga ya, saling mengingatkan itu ya. Jangan sampai nanti kalau diingatkan sama temennya ada yang sakit hati, orang yang report ke saya diingatkan yang sakit hati. Terus khusus untuk bapak-bapak ya, atau ibu mungkin jangan ada yang ngerokok lah kalau bisa ya. Ini rokoknya dikurangi kalau bisa ya jangan gitu ya. Ini yang sekarang yang banyak yang kena itu yang rokok. Yang merokok-merokok kan ngumpul bareng, ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena saking deketnya akhirnya kan tertular gitu ya. Apalagi yang di lapangan. Jadi pelajaran buat kita ya, kan ada almarhum di itu ya di Mentaya ya, kan Bapak Ibu ya, itu jadi pelajaran buat kita. Kalau ada yang perokok, kalau bisa diminimalisir. Syukur kalau misalkan tidak merokok lagi, wah itu jadi bagus ya Bu Ibu ya, jadi bisa nabung tambahan ya di rumahnya bapak-bapaknya tuh. Kalau ngopi boleh lah, silakan kalau ngopi. Kalau saya nggak ngopi, nggak ngerokok, kata Bu Aca. Ada nih, ini sarapan bubur kacang hijau aja ya Pak ya, burjo. Kacang hijau sama itu, sama hitam. Dimsum. Dimsum, Pak. Tapi kolesterol nambah tetap ya.
Hadapi. Dian, aman Pak Dian? Iya Pak, masih bisa putus-putus jaringan ini Pak. Oh. Saya tadi koordinasi sama Pak Umam IT untuk dipantau Pak. Kayaknya itu karena baru nikah, istrinya mendekati itu sinyalnya langsung kurang. Pak Dian baru nikah langsung ini. Santai kita ya, kita mudah-mudahan sehat semua, tenang lah. Kan hari Sabtu ini kan ya, weekend. Amin, Pak. Ini Bu Yuli, Bu Harinaldi. Ini kan ada yang baru-baru ya, saya belum kenal, belum ketemu langsung ya. Nanti pas ke lapangan lah kita diskusi. Udah pakai kabel, Pak Dian? Udah Pak. Udah pakai ya. Kabelan, Pak. Iya, Pak. Ya. Coba itu disapa Bu Nursaniah tadi, ini nunggu-nunggu Bapak tadi. Oh, siap. Mana Pak Diannya nih? Bu Nur. Gimana Bu Nur? Aman kita, Bu Nur? Di Region Wilayah 5, Region Kota Waringin. Selamat datang juga nih yang baru bergabung dari saya Melayu tuh. Ada. Nah, itu Bu, Ibu, saya kayaknya nggak asing sama wajah Ibu ini. Dari wilayah 3. Oke. Okay. Wah, keren, saya malah yuk ya hadir. Keren. Mantap. Sehat, Bu. Suaranya kecilan nih, Bu. Udah, Pak Rudy, udah, perwakilan udah, ah, tinggal lagi 10 menit lagi ya, ya tunggu. Udah, mentaya, udah. Kemarin itu ada yang ulang tahun. Siapa? Bu Yuliana. Selamat ulang tahun, Bu Yuliana. Panjang umur, sehat ya. Selamat datang Pak Agus. Assalamualaikum Pak. Selamat datang Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebentar, ini harus ganti background ya. Kalau sudah lengkap ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak. Ganti backgroundnya dulu. Background saya masih Semar sama Arjuna. Oh ini. Oke. Siap. Baru ngucapin selamat ulang tahun Pak Agus. Oh iya, siapa yang ulang tahun hari ini? Bu Yuliana. Bu Yuliana ya. Kalau dekat kita siapkan air untuk nyiram. Biar berkah, Ibu. Terima kasih, Bapak. Ya, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, lancar dalam setiap aktivitas, bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bapak. Terima kasih pada nih Pak Agus. Ya. Biasanya kalau deket kita siapin kue tingginya 2 meter biasanya itu minimal. Biasanya ya, tapi kalau jauh ya mohon maaf, doa aja ya kita ya. Doa. Ya sekolah aja gak apa-apa Pak. Di transfer Pak Dani kalau sekarang kalau niat. Oh iya nanti tanggal 28 ke Bapak nanti saya titip. Oh iya. Oke lah saya tanda tangan nih kalau kayak gitu. Lewat Pak Alit ya. Ocha mengingatkan saya, Pak, udah mulai. Saya masih cukur. Ada yang baru cukur rambut nih, Bapak Ibu. Baru cukur. Jangan tersinggung loh, Pak Iksan. Saya gak usah. Biasa saya, aja, Pak Iksan. Saya kan minimalis, Pak. Pak David ketawainnya gitu, Pak Iksan. Wah, kalau gitu saya mau minta ke tukang cukur minta dipanjangin deh.
Nggak apa-apa, Pak. Tambah imun ya, Pak. Di apalagi suasana pandemi gini ya, Pak. Kita harus saling berbagi tawa, canda, dan tawa. Oh, keren, Pak. Jadi imunnya pada nambah. Ya. Siapa nih yang belum senyum hari ini? Ya. Yang belum senyum hari ini siapa nih yang belum senyum? Senyum aja, Pak, Ibu, Bapak, Ibu, ya. Pak Dian, Bu Nur Esan ya. Siapa lagi, Bu? Ada yang udah bergabung lagi? Baik. Datang, Bapak Ibu yang baru bergabung. Yang baru, ya, dari area 4. Nah, ini mana nih? TK SCME. Wah, di sana sinyal sudah support. Sudah mantap. Oke, dari SMK Gunajaya, Pak Rinaldi. Gimana kabarnya, Pak? Dari area 1, 2. Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Aman terkendali, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Area 3 mana ini? Area 3. Area 3 gimana kabarnya, Bapak, Ibu? Mana, Pak Arif, mana Pak Arif kok belum kelihatan, Pak Arif? Ya, Pak Arif belum kelihatan ini. Oh, dari area 4 ada Bu Ice, ada dari SCME, ada dari SMP BMC, di tempat Pak Ahmad. Dari SD SBHE belum bergabung kayaknya ini ya. Ada juga dari SDS Bumi Tama wilayah 7A. Oke. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Ya, halo Bu Nur. Halo Pak. Semangat. Ada yang reuni nih. Ade, wah ada Pak Ade sana nih. Gimana Pak Ade, kabarnya Pak Ade? Baik, Pak Dian. Alhamdulillah, Pak. Sehat terus, Pak, ya. Insya Allah, Pak Dian. Pak. Siap, siap. Siap. Selamat datang, Pak Daud Zogara. Ini dari area 6, nih. Areanya Pak Awi ya, Pak Awi. Iya, Bu Nur. Selamat datang Bu Depi dari SDSK BAS. Wah, ini tempat saya pertama kali bergabung di Bumi Tama ini. Wah, salam rindu, salam sehat untuk keluarga besar di sana ya, Bu Depi ya. Ada Bu Arum. Selamat datang, Pak. Selamat bergabung Bapak Ibu semua. Nanti saya kan boleh share ada dua slide aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Bapak, dengan senang hati kami menunggu. Sehat, Bapak. Alhamdulillah, Bu Sri. Iya, ini Bu Sri di Kota Waringin.
Inge, tidak boleh mengser kemana-mana dulu, Inge. Ya, belum boleh. Mulai hari ini kan ya, ditutup semua ya. Inge, sama betul. Pundu ya. Pundu yang mengerikan ini sekarang, paparannya naiknya deret ukur. Saya rasa alhamdulillah sudah bisa dikendalikan ya. Saya rasa tinggal 56 per pagi ini. Pak Adi Juanda, coba dicek sound Pak Adi Juanda. Iya, Pak. Ya, bisa dicek ombaknya, Pak Dian, Bu Nur Esenia, pesertanya. Oke, Bu, dari wilayah 1 sudah siap. Bu Novi sudah bergabung belum ya ini ya? Pak David, Pak Adi Juanda. Bisa sambil cek son, Pak. Pak David, Pak Adi. Ya, siapa? Cek, cek. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Wedi Sulistyo. Selamat pagi. Selamat bergabung Pak Wedi. Baik. Lima puluh kipi. Yang pakai rate, bapaknya. Yang di modem dulu, aku nggak pernah sih aku pakai sendiri. Dukung Injang, Pak Wedi. Pagi, Pak Agus, Pak Wedi. Assalamualaikum. Pagi, Pak Wedi, Pak Eko. Pak Wedi. Pagi, Pak Ibnu. Pak Ibnu, Pak Dani. Selamat pagi, Pak Eko. Pagi, Pak Eko. Ya, Pak Iksan. Pak Iksan, Pak. Iya, Pak. Sehat-sehat, ya, Pak Eko. Pagi, alhamdulillah, Bu Sri. Pagi, Pak An. Wah, seker aja tadi malam. Pagi, Pak. Malam. Masih muda, kira-kira Pak. Kira-kira Pak Wedi, Pak An. Lembur. Mana, kalau tidak selesai kalau nanti. Ada, Pak. Tinggal ngerubah dikit aja, Pak. Untuk hari Senin ya, Pak, ya? Mulai kemarin, kurang sedikit terus. Sedikit di sini, sedikit di sana, maksudnya gitu, Pak. Enggak, setiap... nambah lagi gitu. Makin putih rambutnya Eko. Iya, Pak. Baik, kembali kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Pak Dian, sepertinya jam sudah menunjukkan pukul 9. Untuk kegiatan kita hari ini bisa kita mulai. Silakan, Dian. Baik, udah. Materinya udah datang belum, Bu? Dicek dulu. Bu Novi udah bergabung belum ini? Mas Hais nanti untuk atas nama Ibu Isti dijadikan co-host ya, Mas Hais? Ibu Isti. Isti GSM.
Oke, nanti diinfokan ketika sudah bergabung, nggih. Isti ya. Siapa namanya? Isti GSM. Isti, oke, siap. Belum bergabung. Saya kabari dulu, nggih. Baik, Bu Novi sudah bergabung belum ini ya? Pak Ais, Bu Novi sudah bergabung ya, Pak? Oh, siap. Assalamualaikum, Pak. Selamat bergabung, Bu Novi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bergabung, Ibu. Terima kasih untuk waktunya hari ini, Ibu. Sama-sama. Ini saya Sri Wahyuni, Ibu, yang selalu koordinasi dengan Mbak Lili. Oh iya, selamat Pak Islam kenal Bu Sri Wahyuni, baru ketemu kali ini ya. Baik, bisa kita langsung mulai aja Bu ya. Mohon izin Bu Novi, Bapak Ibu Dewan Pembina, Pak Ngurus Inti Yayasan, Pak Agus, mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu acara ini. Selamat pagi, kami ucapkan selamat bergabung untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara webinar kali ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin, perkenalan saya buka dengan sebuah pantun. Berangkat sekolah membawa bekal. Sesampai di sekolah, jangan lupa dimakan. Marilah kita untuk saling mengenal, jalin persaudaraan sesama pejuang pendidikan. Nah, itu pantun dari saya. Perkenalkan, nama saya Rusdiansah. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Dian. Saya dari Region Pundu, area 4. Nah, dan saya kali ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yang sangat luar biasa, cantik sekali, semangat sekali pada pagi hari ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Nur Esanyah dari Regin Kota Waringin, area 5. Halo Pak Dian, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Halo, baik. Kabar baik Bu Nur. Alhamdulillah ya Pak. Walaupun kita sekarang berjauhan nih Pak, namun kita harus tetap semangat ya Pak untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Betul sekali Bu. Baik Pak Dian, untuk selanjutnya mari kita sapa seluruh peserta webinar kita pada hari ini Pak, khususnya rekan-rekan kita di All Region Pak. Oke, untuk Bapak-Ibu semua, ketika saya menyebutkan area Bapak-Ibu, mohon untuk melambaikan tangannya ke kamera ya Bapak-Ibu ya. Baik, pertama kita ke Region Mentaya dulu nih, ada area 1 dan 2 di sana. Halo Bapak-Ibu, silakan lambaikan tangannya ke kamera. Halo Ibu Nur. Halo, oke baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita ke area Pundu, ke Region Pundu. Di sana ada area 3 dan area 4. Halo Bapak Ibu, silakan lambaikan tangannya ke kamera. Halo Bu Nur. Jaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat Bapak Ibu. Oke, Pak Dian selanjutnya silakan. Baik Bu Nur, terima kasih. Luar biasa sekali di area 1 sampai area 4 semangatnya. Selanjutnya juga jangan sampai kalah ini. Tunjukkan juga semangatnya pada pagi hari ini. Nah ini lokasinya di tempatnya Bu Nur. Dari rekan-rekan dari Region Kota Waringin area 5, Region Kendawangan dan area 6. Mana ini? Silakan lambaikan tangannya. Hei Bu, area 5, area 6. Oke. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan Bapak-Ibu. Selanjutnya dari Region Serasau area 7 dan Region Rokan Hulu area 9. Nah, silakan lambaikan tangannya Bapak-Ibu. Area 7, area 9. Oke, terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan selanjutnya dari sekolah eksternal. Oke, mana ini dari sekolah eksternal? Jangan kalah semangat pada pagi hari ini. Silahkan melambaikan tangannya. Nah, ada sekitar 17 sekolah eksternal yang bergabung pada pagi hari ini. Silahkan melambaikan tangannya. Dari sekolah eksternal, oke. Okay. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan webinar kali ini. Baik, Pak Diana. Tadi kita sudah sapa-sapa nih, Pak. Tapi rasanya kayaknya belum
lengkap ya Pak jika kita tidak mendengar semangat dari peserta webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin Pak Dian bisa dibantu untuk dipimpin jargon kita Pak, jargon Yayasan Bumi Tama. Baik Bu, dengan senang hati sekali. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, untuk lebih meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, mari kita semua kepalkan tangan, ditaruh di dada sebelah kiri seperti ini. Oke, saat saya mengatakan Yayasan Bumi Tama, maka Bapak Ibu menjawab, tumbuhkan minat, kembangkan bakat, berkarakter setulus hati. Oke, bisa ya? Siap, siap. Oke, bisa. Kita coba ya. Semua Bapak Ibu peserta webinar, harus dikepalkan tangannya, ditaruh di dada sebelah kiri. Baik. Yayasan Bumi Tama. Tumbuhkan minat, kembangkan bakat, setulus hati. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar, semangatnya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Bu Nur Esania. Oke, terima kasih Pak Dian. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita buka webinar kita pada hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib yang berlaku selama kegiatan webinar berlangsung. Untuk yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk rename akun Bapak-Ibu sekalian dengan nama instansi yang Bapak-Ibu miliki. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung. Dan yang ketiga, silakan Bapak-Ibu untuk mengaktifkan fitur kameranya. Nah, demikianlah tata tertib yang berlaku selama kegiatan webinar kita hari ini. Selanjutnya, tibalah saatnya untuk acara webinar ini kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara ini merupakan sesi keempat dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Tama. Webinar sesi ini mengusung tema Belajar Menyenangkan di Era Pandemi. Yang kami hormati Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Yayasan Bumi Tama, yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Bumi Tama, Bapak Agus Sutrisno. Yang kami hormati Ketua Harian Yayasan Bapak Dani Nugraha beserta seluruh pengurus inti dan pengurus harian Yayasan Bumi Tama. Yang kami hormati narasumber webinar kita, Ibu Novi Puspita Chandra. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Yang kami hormati Kepala Bagian Operasional Yayasan serta segenap tim koordinator sekolah Yayasan Bumi Tama. Dan yang kami hormati tim Dinas Pendidikan Kobar dan Kotim Ketapang Rokan Hulu Riau atau yang mewakili. Serta seluruh tamu undangan Ibu-Ibu Iwatama All Region. Yang kami hormati, tim pengawas sekolah yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta yang terhormat, Bapak-Ibu Kepala Sekolah dan Bapak-Ibu Guru peserta webinar. Yang kami hormati, tim pendidik sekolah eksternal yang sudah berkenan hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat-Nya kita semua dapat menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa meski harus dilaksanakan secara virtual. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan terlebih dahulu susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan. Yang ketiga, sambutan Ketua Umum Yayasan. Yang keempat, penayangan video highlight Yayasan Daily Activity Sekolah Yayasan Bumi Tama. Yang kelima, acara inti, yaitu penyampaian materi webinar. Yang keenam, sharing session bersama narasumber. Yang ketujuh, pesan dan kesan oleh Dewan Pembina Yayasan, Bapak Wedi Sulistyo. Yang kedelapan, doa penutup dan foto bersama. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa acara akan diawali dengan doa.
Untuk itu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Juanda. Kepada Bapak Adi Juanda, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai webinar ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memandu secara Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita menundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keriduannya atas apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi nimahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan menyebut puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa ikut bersama hadir mengikuti webinar Belajar Menyenangkan di Era Pandemik. Oleh karena itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, serta hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Ya Tuhan kami, mohon jadikanlah kegiatan pada hari ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional dengan baik, tekun, sebagai wujud rasa syukur dan penghambaan kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami menjalani kehidupan di dunia ini. Serta berikanlah kami kekuatan dalam mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara webinar ini kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti webinar Belajar Menyenangkan di Era Pandemik ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami yang maha melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang melanda sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu, Ya Allah. Oleh karena itu, dengan iradat dan kudrat-Mu, izinkanlah kami memohon, Engkau angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada kami dalam menghadapinya. Ya Allah, Ya Tuhan kami yang maha pengampun, andai kata wabah yang Engkau turunkan ini, lantar maka ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa para pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahilah hidup kami, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penyantun, perkenankanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Juanda. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan untuk seluruh hadirin agar tetap menonaktifkan fitur mikrofonnya dan duduk dengan sikap sempurna. Thank you. Tulisannya mut. Terima kasih.
Terima kasih kepada seluruh hadirin. Kami persilahkan kembali ke posisi semula. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Yayasan, yaitu Bapak Agus Sutrisno. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pembina, Pak Wedi dan Bapak yang lain, tidak saya sebutkan satu persatu, jajaran Dewan Pengawas, ada Pak Eko tadi saya lihat, dan Bapak-Ibu yang lain, seluruh pengurus, baik di Jakarta maupun di region,
khusus yang saya muliakan pembicara hari ini, Ibu Novi Puspita Chandra, seluruh Bapak-Ibu kepala sekolah, guru, baik guru internal maupun guru dari sekolah-sekolah di sekitar Yayasan Bumi Tama, serta undangan juga yang saya hormati sekali, para, mohon maaf ini harus saya dahulukan, para dinas pendidikan yang ada di sekitar wilayah operasional. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT hari ini, kembali kita menyelenggarakan seminar dalam masa pandemi ini. Ini sudah kita selenggarakan untuk keempat kalinya ya. Sebelum Ibu Novi, kita ingat kemarin 3 bulan lalu kita belajar dari Pak Fidelis, kemudian Ibu Ega dan juga Ibu Istanti. Itu yang pertama kali. Ibu Istanti sekarang sedang sakit. Kita juga doakan, mudah-mudahan beliau bisa sembuh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu pertama yang ingin saya sampaikan seperti yang saya sampaikan di awal-awal kita seminar ya, pandemi tidak boleh menghalangi kita untuk maju. Pandemi harus tetap menjadikan kreativitas kita bangkit. Tidak boleh kita terhalang keinginan untuk memajukan yayasan ini gara-gara pandemi. Oleh karena itu, niat daripada pengurus dan seluruh jajaran yayasan, termasuk kepala sekolah dan ibu bapak guru, untuk terus belajar itu sangat kita hargai. Dan saya senantiasa mengingatkan, kalau sudah jatuh 3 bulan, ini 3 bulan, 4 bulan loh ya, ayo siapa lagi yang akan mengajari kita untuk kita bisa tumbuh lebih baik. Mudah-mudahan upaya yang pagi ini kita lakukan itu salah satu dari jalan menuju kesempurnaan yayasan yang kita inginkan bersama. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita ya, mudah-mudahan cerita ini nanti bisa memberikan satu motivasi kepada seluruh peserta seminar dan kemudian Bapak Ibu guru yang tidak berkenan hadir di forum seminar hari ini, bisa Ibu Bapak tularin, diceritain dengan apa yang saya antarkan kali ini. Jadi saya izin share ya, saya izin share. Bentar. Nah, saya izin share 3 slide barangkali. Nah, jadi saya ingin bercerita tentang sosok seseorang ya. Namanya Douglas Lumsden. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang kenal atau barangkali juga masih asing, tapi saya sendiri juga nggak mengenal sosok ini. Mulanya saya ini kan senang sepeda ya. Senang bersepeda, setidaknya seminggu itu target saya 100 km. Jadi tiap hari itu 15 kilo, kemudian di Sabtu Minggu itu bisa 30-40 kilo gitu, 100 kilo seminggu dapat. Nah, teman-teman saya itu seusia saya juga, bahkan ada yang lebih tua, itu mengajak untuk goes targetnya 200 kilo. Saya sampaikan, waduh kalau 200 kilo dengan umur yang seperti sekarang, sudah 51 itu berat rasanya, gimana caranya? Nah, caranya adalah mengajak sepedaan itu dari rumah ke kantor, baik tua. Wah, saya bilang itu berat sekali, karena rumah saya nyampe ke kantor itu 22 kilo. Kalau PP sehari berarti 44 kilo atau bisa jadi 45, itu mungkin berat. Lantas sang teman itu sharing kepada saya tentang Twitter dari Douglas Lumsden ini. Twitternya itu yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu sekalian bunyinya. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas itu begini, dia mendapatkan PhD itu umur 43. Kemudian umur 51, dia mendapatkan
pekerjaan yang menjadi impiannya. Umur 54, dia ini cerita, dia menikah dengan kekasih yang dicintainya. Umur 55 tahun, dia mengikuti maraton, lari maraton untuk pertama kalinya. Jadi, ngikut maraton aja umur 55 ya. Umur 67 tahun, dia mempublikasikan tulisannya untuk pertama kalinya. Dan sekarang usianya 69 tahun. Dia tidak sabar untuk menunggu di usia 70 tahun. Douglas Lumsden ini lantas saya cari, siapa Douglas Lumsden itu? Ternyata dia adalah autor dari seri novel Urban Fantasy dan Troll Walks Into a Bar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat tulisannya di dalam Twitter itu, kita senang ya. Kita senang, ada rasa senang gitu. Hanya membaca saja, dia menyampaikan pencapaiannya itu, kita ikut senang. Kita ikut senang. Dan di dalam bio di Twitternya itu ditulis 69 years old and still running 20 miles a week. Jadi bayangkan umur 69 tahun, dia masih berlari 20 mil tiap minggu. Nah, kalau 1 mil itu 1,6 kilo, berarti dia sekitar 32 kilo dalam 1 minggu, dia berlari. Nah, ini tentu memberikan motivasi dari kita, bermula dari apa? Kita membaca ini senang. Dia menyampaikannya dengan senang, pencapaian itu. Nah, saya ingin menyampaikan kata kuncinya atau teaching point-nya di dalam apa yang ditampilkan oleh Douglas Lumsden ini adalah, kita itu kalau mau memberikan rasa senang kepada orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri untuk memiliki rasa senang itu. Tulisan ini saja, kita telah mengetahui bahwa dia senang melakukannya. Itu pertama. Nah, maka rumusnya kita sudah bersepakat untuk menjadikan sekolah-sekolah kita di Yayasan Bumi Tama ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Seperti saya sampaikan di periode-periode kita koordinasi atau seminar yang lalu, dari mana kita mulai? Kita mulai adalah dari diri sendiri. Kita membuktikan dari Twitter Douglas Lumsden ini, kita ikut merasa senang. Rasa senang itu bermula dari diri sendiri, itulah awal kita bisa menyenangkan orang lain dan mewujudkan sekolah-sekolah kita ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Ini nomor satu ya. Saya share 3 lembar aja. Kemudian nomor 2. Ini tentang sosok. Nah, saya tanya Pak Ihsan lah. Siapa ini Pak Ihsan? Emil Dardak, Pak. Idola saya juga nih, Pak. Oh, bagus ya. Nah, saya pikir Bapak fokusnya ke Arumi Bacin gitu. Jadi nah, sebenarnya itu, Pak. Cuma nggak enak. Baik ya, intermezzo. Benar. Yang disampaikan oleh Pak Ihsan ini adalah Emil Elestianto Dardak. Kita semua tahu Pak Emil sekarang adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Memang suami dari Arumi Bacin. Apa yang kita pelajari dari Emil Dardak ya, Bapak-Ibu sekalian? Emil Dardak ini sekarang usianya 37 tahun. Usianya 37 tahun ya. Pak Emil ini dulu pernah menjadi juara atau siswa teladan se-DKI Jakarta. Sehingga dia dikirim untuk sekolah ke Singapura. Nah, terus dia umur 22 tahun telah mendapatkan gelar doktor.
Umur 22 tahun dia telah mendapatkan gelar doktor. Dalam karirnya remaja yang saat itu masih muda, pernah bekerja di World Bank, kemudian dia juga pernah berkarir sebagai eksekutif CEO, Vice President, eksekutif Vice President di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Pada saat itu umurnya baru 27 tahun. Umur 31 tahun, dia ikut kontestasi pilkada. Ketika itu menjadi Bupati Trenggalek, Jawa Timur. Dan kemudian 2 tahun berikutnya ada pilkada di Jawa Timur. Dia bersama Ibu Kofifa Indar Parawansa memenangkan pilkada Gubernur Jawa Timur, dan Pak Emil sekarang adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Kita lihat ini, ada pencapaian yang luar biasa dari Emil Elestianto Dardak. 22 tahun sudah menjadi doktor, sekarang di usia pada saat itu 35, sudah menjadi Wakil Gubernur di provinsi dengan penduduk terbesar nomor 2 di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, wah, pasti ini didorong luar biasa oleh orang tuanya untuk maju sekolahnya, untuk belajar lebih giat, untuk dipaksa dia menjadi seorang kutu buku. Ternyata apa yang terjadi? Tidak sama sekali. Bapak Ibu bisa membaca biografinya. Kebetulan Pak Emil ini adalah anak dari Wamen, namanya Hermanto Dardak. Kita sudah tahu semua ya, di Wamen PU pada saat Pak SBY. Nah, ternyata orang tuanya ini memberikan satu tip saja. Setiap sekolah, setiap kembali dari sekolah, Pak Emil ini dan adik-adiknya juga ditanya apa yang didapat di sekolah hari ini dan difokuskan untuk mengulang apa yang menyenangkan baginya. Jadi yang ditanya itu yang dibangkitkan. Kalau ada cerita yang tidak menyenangkan, tidak diulang. Itu yang ditanamkan di dalam keluarga Pak Hermanto Dardak ini. Nah, bahkan ketika umur 21 menjelang atau sebelum meneruskan gelar doktor, ada di YouTube Pak Emil juga ditanya, dia minta izin orang tuanya untuk meneruskan mengambil PhD itu, disampaikan apa ya harus begitu. Malah orang tuanya ini memberikan satu nuansa yang tidak memaksa, tetapi justru memberikan ruang kepada anaknya ini untuk memiliki kesenangan. Kesenangan itu pula yang diwujudkan atau dibuktikan pada tahun 2009 dengan intelektual dia, otak kiri yang bagus, tapi dia masih bisa mengeluarkan album cover Sesaat Kau Hadir yang dipopulerkan oleh Utha Likumahua. Apa yang bisa kita pelajari dari Emil Dardak? Oh, ternyata pencapaian itu bukan sebuah paksaan. Tetapi ada unsur nuansa lingkungan yang menyenangkan di dalam proses belajarnya. Tentu ini yang harus kita gali. Tidak segampang yang saya sampaikan pastinya, karena kalau belum muncul kedisiplinan di dalam diri, tentu juga ada proses lain yang menyertai. Tapi saya ingin menyampaikan betapa proses yang menyenangkan itu akan sangat membantu sekali seorang anak untuk dia mendapatkan pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Siapa Emil Elestianto Dardak itu nanti? Nah, sekarang Wakil Gubernur Jawa Timur. Siapa nanti? Nanti entah berapa tahun lagi periode ini atau periode berikutnya,
saya yakin Emil Dardak ini adalah salah satu kandidat pemimpin nasional kita. Dan satu yang kita kagumi, Bapak Ibu bisa mencari YouTube-nya Emil Dardak atau YouTube istrinya. Dalam semua komen, tidak ada komen yang negatif. Bapak bisa lihat tokoh lain pasti pro kontra, apalagi seorang artis. Tetapi di dalam YouTube mereka berdua, seluruh komennya itu adalah positif. Ini tentu anak muda yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi kita menjadi seorang guru dan pengurus yayasan Bumi Tanah ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup ya, tentu ini kita harus melihatnya juga sebagai tidak hanya upaya yang bersifat lahiriah ya. Kita tahu Pak Emil itu putra Pak Hermanto Dardak, orang tuanya asli Trenggalek sebagai Imam Masjid Agung Trenggalek. Ibunya Sri Widayati itu adalah cucu daripada Gubernur Lemhanas pertama. Jangan dinilai bahwa ia adalah keturunan dari orang-orang penting di masa lalu. Jangan begitu melihatnya. Tetapi kita harus melihat bahwa peran dari leluhurnya itu di dalam memampukan orang lain, peran daripada leluhurnya dalam memampukan orang lain sebagai Gubernur Lemhanas, tentu kakeknya itu mengedukasi, menanamkan rasa kebangsaan, wawasan Nusantara kepada banyak orang, mencintai bangsa ini, mencintai negara ini. Sebagai imam masjid, tentu dia memberikan pengaruh kebaikan kepada orang lain dalam masanya. Dan saya memprediksi bahwa yang dilakukan oleh leluhurnya itu tidak atau belum mendapatkan seluruh jerih payahnya itu dalam bentuk materi di zamannya. Sehingga ada usaha, ada energi yang dikeluarkan oleh leluhurnya ini menjadi tabungan energi yang dipanen oleh cucunya. Nah sekarang kita semua berkarya di yayasan, kita berkarya sebagai guru, kita berusaha, kita mengeluarkan energi. Kalau usaha yang kita keluarkan ini setimpal dengan hasil yang kita dapatkan, itu sifatnya hanya profesional saja. Kita tidak menyisakan energi apapun menjadi tabungan energi. Kalau usaha yang kita keluarkan itu ternyata hasilnya kita nilai kurang, tidak perlu kita bersedih, tidak perlu kita mengeluh, dan tidak perlu kita mengaduh. Justru kita harus bersyukur. Kita mudah-mudahan memiliki tabungan energi. Untuk apa? Untuk kita nanti, mungkin juga untuk anak kita, dan mungkin juga untuk cucu kita. Kalau usaha kita kurang, tetapi kita telah mendapatkan hasil usaha yang sama dengan orang yang mengeluarkan usaha yang baik, hati-hati, itu adalah DP. Jangan-jangan nanti yang dikurangi adalah hasil usaha kita di masa yang akan datang, atau hasil usaha anak atau cucu kita. Yang saya katakan, Ibu Bapak, kita semua bergerak di bidang pendidikan, ikhlas, kita semangat melakukan itu, terus kita istiqomah, konsisten menjalankan peran ini, mudah-mudahan peran yang kita berikan ini bisa memberikan manfaat kepada orang, orang memberikan manfaat lagi kepada orang lain, dan seterusnya. Sehingga kalaulah sesekali kita merasa yang kita dapatkan itu belum setimpal dengan usaha kita, itu akan menjadi tabungan energi
bagi kita di masa yang akan datang, anak cucu kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Novi. Hari ini tentu beliau akan memaparkan bagaimana memulai menciptakan rasa senang dalam diri, menciptakan suasana senang di sekolah kita. Dan kepada para Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten yang berkenan juga hadir di sini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah upaya dari Yayasan Bumi Tama untuk berkembang. Mudah-mudahan upaya yayasan dan seluruh sekolah ini sumbangsihnya dapat berarti bagi bangsa dan negara Indonesia. Dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Sutrisno. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak tentunya dapat menjadi motivasi kami dan untuk apa lebih menambah semangat kami lagi dalam menjalankan tugas Pak sebagai pendidik dan mampu mewujudkan sekolah yang menyenangkan. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara yang selanjutnya. Mari kita saksikan bersama penayangan video highlight Daily Activity Sekolah Yayasan Bumi Tama. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit cuplikan dari video highlight Yayasan Bumi Tama. Jadi tadi merupakan kegiatan-kegiatan sekolah kita atau sekolah internal Yayasan Bumi Tama selama masa pandemi ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sampailah kita pada acara inti yaitu webinar sekolah menyenangkan dengan tema Belajar Menyenangkan di Era Pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Puspita Chandra. Namun sebelum Ibu Novi menyampaikan materinya, mohon izin Bu Novi, saya akan menyampaikan sedikit profil dari Ibu Novi Puspita Chandra. Ibu Novi Puspita Chandra merupakan seorang dosen dan peneliti di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga seorang co-founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang di mana beliau mengawali pendidikannya di Universitas Gadjah Mada
pada tahun 1994 sampai 1999 di Fakultas Psikologi. Dan di universitas yang sama, beliau melanjutkan program Magister Psikologi Profesi pada tahun 1999 sampai 2001. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2005, beliau kembali mengambil program pascasarjana dengan jurusan Magister Psikologi. Nah, pada tahun 2012 sampai 2008, beliau mengambil program PhD di University of Melbourne. Nah, kemudian untuk fokus bidang keilmuannya adalah perkembangan sepanjang rentang hidup, proses mental, dan perilaku. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebagai informasi, ternyata Ibu Novi juga menulis beberapa buku ya, Bu, ya. Mohon izin untuk menyampaikan judulnya. Yang pertama, itu adalah Sekolah Itu Asyik atau School is Cool, itu pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Ibu Novi kembali menulis buku yang di mana berjudul Sekolah Nirkekerasan atau Free Violence School. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itulah sedikit profil tentang Ibu Novi, yang di mana tentunya masih banyak lagi pengalaman dan prestasi demi prestasi yang diraih oleh beliau, namun pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Bu Nur. Baiklah, langsung saja, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Novi Puspita Chandra selaku narasumber pada kesempatan webinar kali ini. Kepada Ibu Novi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nur dan juga Mas Dian. Luar biasa tadi bagaimana pembicaranya itu sudah cukup menyenangkan tadi ya. Juga tadi luar biasa, terima kasih juga inspirasinya dari Pak Agus, Ketua Yayasan tadi cerita-ceritanya sungguh sangat berkorelasi ya dengan pendidikan era saat ini yang relevan gitu, bagaimana kata kunci menyenangkan itu bisa membawa ke sebuah kebahagiaan dan kesuksesan, dan itu nanti ada kaitannya dari saya. Dan juga selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk seluruh peserta, baik sekolah yang berasal dari Sekolah Yayasan Bumi Tama, kemudian juga sekolah-sekolah di sekitarnya ini, kemudian juga dari dinas setempat yang berkenan hadir, dan kita saling belajar di kesempatan weekend kali ini. Pertama-tama tentunya saya sangat bersyukur ya, karena salah satu kelebihan di era pandemi ini adalah sebetulnya justru kesempatan kita bisa bertemu dengan seluruh saudara kita dari seluruh Indonesia. Yang kalau misalnya nggak pandemi, ini bisa berhari-hari ini saya bisa sampai ke sana gitu ya, ke Kalimantan, ke Riau, itu belum tentu juga bisa gitu. Tetapi karena pandemi, kita bisa ketemu melalui. Kemudian juga yang kedua, saya ingin mengapresiasi kepada Yayasan Bumi Tama yang mengadakan acara ini. Ini salah satu acara yang menumbuhkan harapan di tengah-tengah banyak cerita sedih ya akhir-akhir ini. Di tengah-tengah keluhan bagaimana nih kita sekolah di era pandemi gitu. Kemudian muncul sebuah forum belajar tentang sekolah menyenangkan. Ini patut diapresiasi. Dan satu hal lagi yang juga ingin saya ucapkan terima kasih adalah keterbukaan dari Yayasan Bumi Tama untuk mengundang sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena memang dari kami sendiri di Gerakan Sekolah Menyenangkan, kita punya 3 slogan gitu ya, yang menjadi semangat pergerakan kita, yaitu berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi kita ingin nanti perubahan yang terjadi di pendidikan Indonesia itu adalah hasil kolaborasi semua pihak. Nah, ini menandakan bahwa Yayasan Bumi Tama ini sudah terbuka, mau berbagi, mau berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Ini yang menjadikan kami juga sangat senang gitu ya untuk bergandengan tangan gitu. Baik, hari ini saya mungkin tidak akan menjadi satu-satunya narasumber gitu. Selain saya, mohon izin saya membawa 3 pasukan gitu. Yang pertama Mbak Isti nanti akan membantu saya untuk menjadi co-host ketika menampilkan sesuatu. Yang kedua, saya membawa Pak Diarko. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 11 Semarang, yang kebetulan sudah mengikuti Gerakan Sekolah Menyenangkan ini sudah cukup lama ya, kalau nggak salah dari 2019. Nanti beliau mungkin akan bercerita dikit, dan kalau Bapak Ibu guru nanti mungkin penasaran gimana caranya melakukan itu di sekolah, beliau dari SMK atau SMA gitu ya, nanti bisa dengan beliau.
Satu lagi, Pak Diarto sudah ada di sini, mungkin bisa saya dengar suaranya sebentar. Kemudian yang kedua adalah Pak Yadi. Pak Yadi ini guru SD, ini guru kecintaan siswa-siswanya. Beliau dari SD Negeri Rejodani, ya. Itu juga pinggiran gitu, negeri pinggiran, tapi sekarang jadi disenangi gitu ya, baik tidak hanya untuk anak-anak tapi juga oleh orang tuanya. Pak Yadi, apakah sudah hadir? Sudah, alhamdulillah ya. Saya nanti sudah hadir, Bu. Pak Diarko juga sudah. Terima kasih ya Pak Diarko dan Pak Yadi atas waktunya ya. Di kesempatan kali ini. Baik, saya akan share, mohon share screen. Kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sekolah menyenangkan itu. Ya, sudah nampak ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi ya, gerakan sekolah menyenangkan ini sebetulnya sejak lama kami mendirikan gerakan ini sejak 2016 ya Bapak Ibu, saya bersama suami saya Bapak Muhammad Nurizal. Sebetulnya sepulang dari Australia tahun 2016, kalau di luar itu kan wacana-wacana itu sudah berkembang lebih cepat daripada negara sendiri ya. Nah, waktu itu di negara-negara maju itu sebetulnya sudah ada isu mengenai perubahan paradigma pendidikan. Bahwa pendidikan ke depan itu fokusnya tidak hanya pada akademik atau justru malah bukan akademik lagi, tetapi pada kondisi kebahagiaan siswa atau kalau di luar negeri sering disebut dengan well-being. Maka dari tahun 2016 itu kita pulang ke sini, kita gelisah karena bahkan sebelum pandemi sebetulnya anak-anak di Indonesia itu mengeluh sekolah itu tidak menyenangkan. Jadi kebetulan riset saya, disertasi saya itu sebetulnya meneliti mengenai itu dan hampir 80% anak-anak, kebetulan waktu itu saya masih SD penelitiannya ya. Anak-anak SD terutama yang di pinggiran-pinggiran, sekolah negeri pinggiran seperti itu menyatakan sekolah itu tidak menyenangkan gitu. Nah, padahal kalau di luar negeri-negara maju, sekolah itu tujuannya bukan untuk membuat anak pintar, tapi sekolah itu tujuannya adalah agar membuat anak-anak bahagia. Nah, dari situ pulang dari Australia, saya dan Pak Rizal berpikir ini harus ada gerakan, karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang punya uang sehingga bisa bikin sekolah gitu ya, atau bikin yayasan besar seperti ini. Maka kita ingin sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah pinggiran, itu bisa menyenangkan. Kenapa sekolah pinggiran? Karena di situ yang di tempat 80% anak-anak Indonesia ya, anak-anak Indonesia itu kan struktur ekonominya kebanyakan di bawah sebetulnya gitu. Nah, disitulah kita membangun namanya gerakan sekolah menyenangkan. Nah, ternyata pandemi ini sebetulnya yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia itu buruk, kemudian sebutannya lost generation dan sebagainya, itu bukan pandemi, bukan. Tetapi sistem pendidikan kita yang tidak siap dengan relevansi masa depan. Sehingga ketika pandemi muncul, pandemi itu kemudian memunculkan keborokan atau kebobrokan sistem pendidikan kita. Jadi sebetulnya itu. Nah, ketika kita dulu menyiapkan, kalau kita dulu sudah menyiapkan gitu ya, tahun 2016 saya udah woro-woro bahwa akan terjadi perubahan ini itu, tapi kan nggak percaya biasanya ya, karena sistemnya masih lama. Kalau dulu kita menyiapkan, maka pandemi ini udah nggak jadi masalah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sekolah-sekolah, kebanyakan sekolah di gerakan sekolah menyenangkan, pandemi ini justru menjadi satu titik balik atau kesempatan mereka untuk membangun sekolah yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada kebahagiaan. Nah, ini saya mengemukakan saja salah satu hasil riset yang menarik yang saya lakukan tahun sekitar 2020 sebelum pandemi. Ini terhadap anak SMA, karena tadi anak SD saya sudah pernah neliti. Jadi yang sebelah kiri ini adalah respon dari anak-anak SMA-nya, dan yang sebelah kanan ini respon dari Bapak Ibu gurunya. Kita bertanya, apa kira-kira yang dipikirkan anak-anak ketika mendengar kata sekolah? Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kiri, hampir semuanya negatif, tidak ada yang positif. Yang positif di situ hanya teman, sama jam istirahat, gitu ya. Yang lainnya itu negatif, bahkan di situ ada kata-kata malpraktek pendidikan, ada kata-kata bohong.
Kenapa kira-kira? Nah, karena waktu itu banyak anak-anak SMA yang melihat Bapak Ibu gurunya itu membangun sekolahnya, kualitinya bagus ketika mereka mau ujian akreditasi. Perpustakaannya tiba-tiba bagus gitu ya. Ternyata karena mau ujian akreditasi. Nah, ternyata anak-anak melihat itu sebagai kebohongan. Karena setelah ujian akreditasi selesai, barang-barangnya diambil lagi gitu. Jadi itu semua dibangun tidak untuk anak-anak, tapi untuk ranking sekolah. Sementara di sebelah kanan terjadi perbedaan persepsi. Di sebelah kanan itu Bapak Ibu guru berpikir bahwa anak-anak akan menjawab bahwa 40% itu sekolah itu mengingatkan akan ijazah, pendidikan formal, sosialisasi, mendapatkan ilmu gitu. Hanya 5% aja yang malas. Di sini kita bisa melihat adanya perbedaan persepsi antara anak-anak dan juga orang dewasa dalam melihat pengalaman sekolah. Kemudian ini kita juga bertanya, jadi ini sejak disertasi, sejak S3, sebenarnya pertanyaan saya itu selalu nanya ke anak-anak, apa yang membuat sekolah senang, apa yang membuat kamu bahagia, selalu itu saja. Maka konsep sekolah menyenangkan itu sebenarnya berasal dari studi saya. Nah ini saya juga nanya kepada anak-anak, suasana sekolah seperti apa sih yang diharapkan gitu ya? Ini ternyata jawabannya adalah yang membangun, yang basicnya adalah kekeluargaan. Kemudian banyak ruang ekspresi, sejuk, sepi dari kendaraan, penuh dengan keterbukaan. Dan yang sebelah kanan adalah guru yang diharapkan. Ya, kreatif, mendengarkan, ramah, wawasannya luas, terbuka, tidak berjarak, dan yang terakhir adalah up to date. Nah, ini saya nanya ke anak SMA, selama ini kamu curhat ke siapa? 100% ke teman. Ini kami ulang lagi penelitiannya, waktu PJJ, ternyata memang untuk anak SMA, SMK, kebanyakan mereka 80% ke atas itu memilih teman atau orang lain sebagai teman curhat. Sementara kalau anak SD, kebalikannya. 80% sebetulnya mereka masih membutuhkan keluarga. Anak SMP, 60% masih membutuhkan keluarga. 40% mereka sudah mulai membutuhkan teman. Ini penting agar pendidikan itu tidak hanya peduli pada penyampaian materi, tetapi bagaimana membangun ekosistem di mana anak-anak itu terpenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah kebutuhan untuk curhat ini, gitu ya. Kebutuhan untuk punya teman dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga nanya, menurut Bapak Ibu, kasus-kasus apa sih yang muncul di SMA ini ya? Tapi saya kira ini tidak hanya terjadi di SMA. Di SD dan SMP pun terjadi. Ternyata 61% kasusnya adalah demotivasi belajar. Kemudian 15% kesehatan mental, yang stres, yang bosan, yang cemas gitu. 24% siswa tidak disiplin. Jadi sebetulnya jarang yang problemnya itu tidak pahaman materi, itu bukan itu iya, tetapi itu tidak lebih besar daripada problem-problem mental ini. Nah, ini sebetulnya yang cukup mengkhawatirkan, karena dalam diskusi-diskusi pendidikan Indonesia, termasuk kalau misalnya kita diskusi diundang ke kementerian, gitu. Kebetulan besok Senin kami juga diundang oleh kementerian untuk bicara di seluruh dinas Indonesia dan kepala sekolah ya Indonesia untuk bicara ini, karena kita tidak akan bisa bicara tentang pencapaian materi, tentang kepahaman, atau tentang high order thinking gitu ya, kalau mereka nggak punya motivasi belajar. Padahal problem utamanya adalah motivasi itu. Tuh. Sementara kita lihat dengan model belajar yang selama ini fokus ke akademik, drilling, dan sebagainya, ternyata prestasi kita dalam literasi, dalam numerasi, dalam sains itu tidak pernah tinggi. Kita selalu ranking 5 terbawah gitu ya. Apa artinya? Artinya bahwa ini kalau dalam konteks psikologi pendidikan, dia nanti akan berkolerasi dengan kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran itu nanti berhubungan lagi dengan kemampuan meregulasi perilaku dan pikir. Yang itu nanti ada kaitannya lagi dengan karakter. Jadi sambungannya nanti banyak nih kalau anak-anak nggak senang belajar. Kalau anak-anak nggak punya motivasi. Belum lagi kita bicara mengenai masalah sosial dan juga masalah mental. Ya. Seperti drug atau narkoba, minum-minuman keras, kenakalan remaja. Nggak punya gairah. Bahkan saya sekarang banyak sekali mendapat klien tentang anak-anak yang tidak punya harapan dan tidak bisa membuat harapan sehingga mereka mau bunuh diri. Itu banyak sekali dan itu terjadi sebelum pandemi.
memang WHO memprediksi bahwa pandemi ini akan meningkatkan 20% problem kesehatan mental anak-anak. Dan saya kira tidak hanya anak-anak, tadi Pak Agus menyatakan bahwa kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri, problem mental itu juga kadang-kadang berasal dari gurunya juga gitu. Guru itu juga merasakan beban yang berat karena dia dikejar-kejar materi gitu ya. Jadi hanya di Indonesia nih guru itu dikejar-kejar materi. Padahal materi itu kan barang mati ya. Tapi dia bisa ngejar-ngejar gitu. Nah, ini yang membuat guru nggak bahagia, belum juga dengan administrasi dan sebagainya. Nah, ini harus dibongkar, gitu ya. Harus dibongkar. Dan gerakan sekolah menyenangkan itu sebenarnya ingin mengajak kita merubah haluan jalan pendidikan Indonesia. Agar tidak lagi pendidikan ini justru kontraproduktif menyebabkan orang-orang itu stres dan tidak punya motivasi. Ini adalah survei kesehatan yang dilakukan selama online learning. Walaupun saya yakin ketika sebelum online learning, sebetulnya problem-problem ini sudah muncul. Pusing, bosan, resah gitu ya. Karena sebetulnya alasan anak-anak juga ketika ditanya kenapa kalau online learning kok bosan gitu. Karena nggak ketemu temennya. Jadi bukan karena pengen ikut pembelajaran di sekolah yang menyenangkan gitu. Kecuali mungkin sekolahnya sudah menyenangkan, sudah selesai. Nanti kita akan bahas sekolah seperti apa sebetulnya yang menyenangkan. Nah, kenapa sekolah kita itu tidak menyenangkan, membosankan, dan berkontribusi terhadap kesehatan mental anak-anak? Karena ternyata sekolah dan pendidikan kita itu sudah tidak relevan lagi dengan masa depan dan kebutuhan anak-anak kita. Seperti apa sebetulnya masa depan ini? Nah, ini saya ambil dari OECD Learning Framework. Jadi, framework pendidikan yang digunakan oleh negara-negara maju di tahun 2030. Kenapa saya memakai ini? Karena sekali lagi, negara-negara maju itu biasa lebih bisa memprediksi perubahan zaman dibanding kita, dan biasa keterlambatannya sekitar 10 tahunan lebih. Gitu, ya. Nah, di negara maju, itu mereka sudah mengatakan bahwa ke depan, yang paling utama adalah keutuhan hidup manusia atau well-being. Bahkan ada salah satu ahli masa depan, futurolog, namanya Yuval Harari mengatakan bahwa cukup ajarkan saja dua hal bagi anak-anak kita sekarang ini. Di era robotik, di era penuh teknologi, ajarkan saja dua hal. Satu adalah keseimbangan mental. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa meregulasi emosinya dan punya kesadaran diri. Nah, dua itu saja. Nah, ini nanti ternyata Bapak Ibu, ada hubungannya sama Ki Hajar Dewantoro nanti. Makanya kenapa menyenangkan itu tidak hanya sekedar senang-senang, menyenangkan itu nanti akan ada maknanya lebih dalam. Perkataan Yuval Harari ini sebetulnya sangat relevan dengan apa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro. Nanti kita akan bahas. Nah, apa yang dimaksud dengan keutuhan atau well-being kalau versi orang luar ya? Ternyata orang-orang yang punya well-being itu dia biasa sehat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Punya optimisme, bahagia, punya ketahanan diri, dan adaptasi. Jadi ini kan banyak yang mengatakan bahwa ini era ketidakpastian. Memang betul era ketidakpastian. Kita aja sekarang nggak pasti sampai kapan ini COVID-nya selesai. Kita nggak pasti besok tiba-tiba ada pembatasan terbatas gitu. Dan itu memang sekarang seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa membangun guru-guru, tidak bisa membangun anak-anak yang punya ketahanan mental dan juga kemampuan adaptasi, maka tidak akan ada manfaatnya mereka itu mengetahui tentang kurikulum dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian punya kepercayaan diri, tuntas dalam pekerjaan, dan dia bisa membangun empati. Nah, ini yang akan mempengaruhi nanti pertumbuhan ekonomi, juga security. Security itu apa? Trust, hubungan masyarakat. Jadi bagaimana agar problem-problem masyarakat itu tidak tambah gitu ya. Misalnya problem pertengkaran antar kelompok dan sebagainya itu kan sekarang banyak problem seperti itu. Ada yang tidak setuju vaksin, ada yang setuju, jadi perang gitu ya. Ada negara lain sudah maju, lebih maju lagi, kita masih ribut di situ. Nah, ini security. Gitu. Nah, sebetulnya perubahan, panglima perubahan yang besar ini, eksternal faktor ini karena adanya
revolusi industri 4.0 atau adanya perkembangan teknologi, di mana sekarang hampir semua area itu menggunakan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini atau revolusi industri ini menyebabkan perubahan di kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja. Jadi kalau zaman dahulu itu tenaga kerja itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pabrik, jadi karena 2.0 itu era industri ya, kita butuh banyak pabrik, maka pendidikannya modelnya standarisasi agar dia bisa menghasilkan karyawan-karyawan yang patuh gitu. Tapi sekarang ketika robot ini bisa membantu atau menggantikan mesin, bahkan menggantikan manusia, karena ini cerdas teknologinya, bisa menggantikan manusia, maka manusia ini yang dibutuhkan sekarang bukan karyawan yang patuh, tetapi dia, manusia ini harus punya kreativitas tingkat tinggi. Sehingga makanya sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, ya, tapi juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru, bahkan yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Ya, sehingga disinilah perubahan di semua area, ekonomi, sosial, kesehatan, termasuk pendidikan, itu dibutuhkan. Maka pendidikan ke depan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang mampu menghasilkan orang-orang yang merdeka dan kreatif, otonom terhadap pemikirannya sendiri, bersamaan dengan itu juga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang etik, punya etika. Karena kalau tidak, teknologi ini bisa merusak lingkungan, bisa dijadikan alat perang, ya, bisa dijadikan alat merusak. Maka yang paling penting sebetulnya pendidikan ini harus mengarahkan atau menghasilkan anak-anak yang punya etika. Dia bisa menjaga lingkungannya, dia bisa berempati seperti yang tadi disajikan di depan. Nah, itu sebetulnya perubahan fundamental di dalam pendidikan kita. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk menciptakan, membangun anak-anak yang seperti itu. Yang bahagia, yang etik, dan produktif. Nah, ini adalah sebuah gambaran paling sederhana mengenai perubahan pendidikan yang saya maksudkan tadi dari paradigma standarisasi ke personalisasi atau ke well-being. Gitu ya. Kalau zaman dulu, sekolah itu selalu dibatasi dengan 4 tembok, jadi seolah-olah sekolah itu berangkat ya ke sekolah itu, masuk di kelas, kemudian dapat materi, gitu. Nah, zaman dulu kala, sebetulnya Ivan Illich itu sudah mengatakan bahwa sekolah itu tidak boleh dibatasi oleh 4 gedung itu. Karena kalau dibatasi oleh 4 gedung itu, atau 4 tembok itu, maaf ya, itu nanti mereka tidak terkoneksi dengan lingkungannya. Mereka tidak tahu bagaimana kehidupan sebenarnya yang terjadi di sekitarnya. Maka Ivan Illich itu mengusung ide pembebasan. Belajar itu harus merdeka, itu sejak zaman dulu sebetulnya. Kemudian Ki Hajar juga bilang begitu. Sayangnya 4 tembok yang bernama sekolah itu kemudian justru mengungkung kemerdekaan berpikir, berperilaku, dan bereksperimen anak-anak ini. Maka di saat sekarang, ini terbukti ya dengan pandemi, sekolah itu harus seperti tenda. Dia bisa dipindah kemana aja, dia bisa belajar dari mana saja. Pindah dari satu hutan ke hutan lain, tiba-tiba nanti dia pinggir jalan, karena dia bisa tenda, fleksibel. Dulu waktu saya dan Pak Rizal misalnya bilang begini, nggak percaya, gimana dong, masa sekolah nggak ke sekolah. Tapi begitu pandemi sekarang ini, terbukti, anak-anak nggak ada di sekolah kan? Anak-anak ada di rumah, kadang ada yang, kalau yang orang tuanya menengah ke atas, anak-anak diajar liburan ke Bali, tapi dia juga tetap belajar. Terus kalau yang nggak punya device, nggak punya internet, nggak punya komputer, bingung lagi gurunya. Gimana nih Pak, gue anak-anak saya nggak punya gitu. Bingung lagi, karena memang tidak dipersiapkan kita untuk menerima era sekarang ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, adalah keharusan kita untuk membuat ekosistem dan cara pikir baru tentang pendidikan. Kalau selama ini, sekolah itu tuh hanya belajar tentang fakta-fakta, hafalan, materi-materi. Maka Albert Einstein itu sudah mengatakan bahwa
pendidikan itu tidak hanya tentang mempelajari fakta. Pendidikan itu tentang melatih bagaimana otak ini berpikir. Atau yang dinamakan metakognisi. Nah, masalahnya metakognisi ini hanya bisa dipelajari ketika anak-anak itu punya kemandirian belajar. Jadi sebetulnya sekarang di era PJJ ini, harusnya kalau kemarin-kemarin sudah disiapkan, anak-anak ini sudah punya kemandirian belajar di rumah atau di mana saja. Dia sudah punya metakognisi, oh aku tahu nih caranya belajar kayak gini. Guru hanya sifatnya fasilitator. Tapi karena tidak pernah dipersiapkan, dari dulu kita modelnya adalah guru ini mencekoki anak dengan materi-materi dan tugas-tugas, maka anak tidak pernah mandiri dan merdeka, guru juga tidak punya cara-cara yang merdeka untuk mengajari sesuatu secara fleksibel, maka ketika pandemi terjadi, wah blank semuanya. Anak-anaknya juga bingung, nggak biasa metakognisi, nggak biasa belajar mandiri, gurunya juga bingung, gimana ini caranya gitu. Nah, Gerakan Sekolah Menyenangkan sejak awal dulu selalu mengkampanyekan geser, rubah, pindah. Itu. Nggak boleh dengan cara lama. Kita membutuhkan ekosistem dengan cara pikir yang baru. Cara pikir seperti apa sih? Nah, ini kita lihat. Kalau sebelumnya, ini kan pendidik kita, guru-guru ini biasanya masih berorientasi pada ketuntasan materi kurikulum, bukan pada proses berpikir kritis dan membangun penalaran. Nah, saat ini kita harus ubah bahwa ketika kita ada di kelas, tujuan kita itu tidak untuk menyampaikan materi, tapi untuk memfasilitasi anak-anak punya cara nalar dan juga cara pikir dan kritis. Justru ketika anak-anak itu mau bertanya, mampu membuat pertanyaan, itulah cara kita membangun kelas-kelas yang berorientasi pada penalaran. Kemudian kalau zaman kuno yang konvensional, pendidik itu cenderung mengisi murid dengan pengetahuan, diisi terus, bukan menuntun kodrat dan kebudayaan murid yang menghasilkan passion dan talenta. Tapi saya tadi senang ya, kalau di Bumi Tama kan slogannya adalah membangun talenta, gitu ya, passion. Nah, iya, itu emang yang harus dibangun, bukan ngisi materi, gitu. Pendidikan banyak yang takut melakukan hal baru. Karena kita bertahun-tahun dijajah birokrasi, mindset sebetulnya ya, mindset ya, administrasi sehingga belum benar-benar merdeka. Merdeka itu bukan bebas ya, merdeka itu otonom. Jadi dia bisa menentukan jalannya sendiri, dia tidak menunggu perintah untuk melakukan sebuah perubahan kecil. Itu kata Ki Hajar Dewantara ada tiga. Jadi bukan bebas, dia otonom. Pendidik takut berubah karena tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Butuh knowledge baru, butuh keterampilan baru. Makanya kalau saya atau Pak Rizal mengisi, biasanya kami tidak mau langsung ke keterampilan. Tidak mau. Kita ke mindset dulu, kenapa sih kita harus berubah? Apa sih yang terjadi di masa depan? Kok kita itu sekolahnya harus menyenangkan? Kok kita harus fokusnya pada penalaran? Nah, itu paling penting. Maka kemudian kita berpikir bahwa untuk Indonesia, kita harus merestorasi lagi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang mengkampanyekan pendidikan yang memanusiakan. Jadi menyenangkan itu sebetulnya memberikan ruang kemerdekaan dan memanusiakan anak-anak ini. Apa kata Ki Hajar dulu? Ki Hajar itu berkata bahwa mendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan, kebermanfaat bagi dirinya masyarakat, dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di situ tidak ada kepintaran dan kecerdasan, nggak ada ya. Di situ itu keselamatan, kebermanfaatan, dan kebahagiaan. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ketika kita punya anak masih kecil, ketika mereka belajar berjalan, yang kita lakukan adalah menuntun mereka untuk bisa berjalan. Bukan memberikan teori tentang berjalan, kan? Nggak ada, kan? Halo, nak, kalau jalan itu kakinya diangkat satu, kan nggak gitu. Nah, tapi sekolah kok ngajarinya kayak gitu. Tahap-tahap berenang. Jadi teori aja. Nggak pernah menuntun mereka untuk langsung berenang ke kolam renang. Nggak pernah menuntun anak-anak untuk berenang, untuk masak. Menuntun untuk berkebun, bertani, gitu.
Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan tentang kodrat, ada tiga kodrat yang harus hidup terus-menerus di sekolah yang menyenangkan. Apa itu? Pertama, sekolah itu harus menumbuhkan rasa ingin tahu. Kedua, sekolah itu harus membangun kreativitas. Yang ketiga, dia harus menumbuhkan keberagaman dan menghormatinya atau diversity. Ya, rasa ingin tahu, coba kita refleksikan, apakah memang pendidikan kita atau sekolah kita selama ini mampu menumbuhkan rasa ingin tahu? Semakin tinggi tingkatannya, semakin anak-anak rasa ingin tahunya itu berkurang. Saya ngajar di UGM, kalau saya melontarkan pertanyaan, itu udah anak-anak terbaik gitu ya, yang nilai-nilai terbaik itu masuk UGM. Begitu saya bertanya, kenapa kok ini begini? Diam aja. Atau ketika saya nanya, ada yang ingin tanya? Tambah sepi. Padahal kalau anak-anak PAUD, anak TK, ada yang tahu ini apa? Wah, mereka berlomba-lomba tuh pengen ngangkat tangan. Begitu SD, lumayan gitu, anak 3, 4, 10 gitu. Tapi karena gurunya bilang, salah jawabanmu bukan itu. Lama-lama berkurang. SMP, udah mulai cuma 1, 2 anaknya itu aja. SMA, nggak ada, nggak peduli gurunya ngomong apa. Kuliah begitu. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Pendekatan kita dan paradigma kita. Kreativitas. Coba lihat soal-soal ulangan kita. Ya, kalau ada nenek-nenek menyeberang jalan, apa yang kita lakukan? A. Mendoakan. B. Membantu menyeberangkan. C. Lapor pada Pak Polisi. D. Nggak tahu. Jawabannya yang mana? Saya yakin kalau saya tanya kepada sekian 200 peserta hari ini, jawabannya kan beda-beda. Ada yang mendoakan, ada yang lapor polisi, ada yang menuntun gitu. Kira-kira itu ada yang salah nggak? Menurut saya nggak ada yang salah. Kalau anak kecil umur 7 tahun dia lihat nenek-nenek kan nggak mungkin menyeberangkan ya. Dia mungkin akan lapor Pak Polisi. Atau dia mungkin akan mendoakan aja gitu. Tapi kalau misalnya pemuda anak SMA dia mungkin bisa bantu menyeberangkan. Nah ternyata kalau di pendidikan Indonesia isinya yang A gitu misalnya, mendoakan. Terus protes kan siswanya, kenapa kok mendoakan? Ya karena itu kunci jawabannya yang A, itu sesuai dengan bab bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan kacau, anak-anak jadi nggak punya keberanian dan nggak punya kreativitas. Selalu ada jawaban yang salah. Nah yang terakhir keberagaman. Ya semua-semua diseragamkan gitu. Bahkan dulu ada anak-anak waktu saya FGD ada yang protes, bahwa sudah syarat sekolah itu sepatu hitam itu udah cukup, nggak usah hitam, nggak boleh ada garis putihnya gitu. Itu kalau anak-anak yang menengah ke atas mungkin mereka bisa nyari ya sepatu yang seperti itu. Tapi kalau anak-anak dari golongan ekonomi lemah kan udah pakai yang ada itu udah alhamdulillah gitu. Substansi kedisiplinan kan bukan di situ. Substansi kedisiplinan nanti hadirnya di tempat yang lain gitu. Nah, lalu kemudian ketika tiga kodrat itu mulai mati, gitu ya. Apa sebetulnya yang bisa menumbuhkan itu? Gimana caranya biar problem motivasi yang 61% itu tadi bisa terselesaikan? Dan tiga kodrat anak-anak itu bisa tumbuh. Nah, ini ada semacam urutan sederhana, gitu ya. Saya pakai ilmu psikologi, gitu. Untuk mempelajari tubuh manusia. Urutan sederhana, kenapa kok ada orang yang punya motivasi, ada orang yang nggak punya motivasi, gitu. Jadi, motivasi itu ternyata muncul atau dimunculkan oleh hormon di dalam tubuh kita. Hormon yang bisa memunculkan motivasi itu namanya hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan itu sebetulnya ada 4. Dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ ya, nanti saya juga bisa share materinya. Jadi dopamin itu mengaktifkan keinginan belajar dan keinginan menemukan hal menyenangkan. Memberi motivasi untuk mengejar tujuan dan mimpi. Nah, jadi untuk kepentingan belajar, dopamin ini yang paling utama. Tapi bukan berarti kita sebagai pendidik tidak menumbuhkan hormon yang lain, oksitosin, serotonin, dan endorfin.
Kalau oksitosin itu memberi kepercayaan diri, kemudian memotivasi anak-anak untuk punya hubungan atau relationship dengan orang lain, menumbuhkan cinta kasih, menumbuhkan kepedulian, itu di sini, di oksitosin. Ya. Kemudian yang serotonin itu membuat perasaan itu kayak bermakna gitu. Kayak punya arti dalam hidup. Ini yang bahaya kalau serotonin nggak ada, anak-anak terus tiduran terus gitu. Terus kalau masuk kelas itu mereka itu malah membayangin yang macem-macem gitu. Atau bahkan sampai ada anak yang mau bunuh diri. Ya karena nggak punya serotonin, nggak muncul hormon serotonin dalam dirinya. Nah yang terakhir adalah hormon endorfin. Endorfin ini bisa memunculkan euforia gitu, kayak dia bisa menghilangkan rasa sakit juga. Nah ini penting toh di era-era pandemi seperti sekarang ini, kan kita sering kalau membaca berita innalillahi gitu, kita jadi kayak psikosomatis gitu ya. Tiba-tiba kok kerongkonganku kok enggak ini ya, tiba-tiba kok rasanya kayak mau sesek gitu, kan bisa. Anak-anak itu juga terjadi loh. Dengar ada temannya yang orang tuanya meninggal dan sebagainya, itu luar, ini kondisi yang luar biasa buat anak-anak. Nah, empat hormon ini harus dimunculkan dalam proses pembelajaran. Yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hormon ini, Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ ya. Kalau yang dopamin itu anak-anak punya to-do list harian. Kemudian anak-anak bisa men-set tujuan jangka panjang. Anak-anak diajak rutin olahraga. Anak-anak diajak nulis, bermain musik, mengerjakan hal-hal yang berbau seni, nyanyi gitu. Kemudian makan makanan yang sehat gitu. Karena kalau enggak itu tadi bisa cemas, bisa enggak punya harapan gitu, dan bahaya ini, guru mau materinya sebagus apapun enggak akan bisa masuk. Nah, yang oksitosin ada sentuhan fisik. Nah, sayangnya kalau guru sekarang kan nggak bisa ya melakukan sentuhan fisik ke anak-anak. Nah, kita buatkan ekosistem agar anak-anak melakukan sentuhan fisik dengan saudara kandungnya, dengan bapak ibunya, gitu. Misalnya challenge-nya adalah berpelukan, gitu. Itu ternyata membuat nyaman. Jangan salah loh, banyak anak Indonesia yang nggak biasa dipeluk. Ya, meditasi itu menenangkan diri, gitu. Itu nggak apa-apa diajarin ke anak-anak. Kalau saya dulu kebetulan di Australia 7 tahun, anak-anak saya lihat ada regular meditation diajarin gurunya. Coba hirup udara, rasakan sedang apa, gitu. Itu membuat ketenangan tersendiri bagi anak-anak. Gitu ya. Olahraga, makan makanan yang bergizi, dan permainan-permainan yang sederhana. Nah, kita balik lagi ke tadi. Jadi kalau kita bisa menciptakan dopamin di kelas kita, ya, dan hormon-hormon kebahagiaan, maka akan muncul motivasi itu. Nah, kalau motivasi itu muncul, maka akan ada action. Bapak Ibu misalnya ngasih challenge, challenge-nya itu menyenangkan, murid-murid nggak usah dipaksa, dia akan minta. Jadi kalau di sekolah GSM ada beberapa anak yang justru minta, Pak, besok apa lagi? Bu, besok apa lagi? Gitu. Nah, begitu anak-anak melakukan aksi yang baik, jangan lupa untuk memberikan penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu materi ya, jangan materi. Penghargaan itu adalah respon atau feedback terhadap apa yang dia lakukan. Wah, bagus nak, kamu berarti sudah berusaha. Terima kasih gitu. Dijawab, dia misalnya mengumpulkan sesuatu di WA, kemudian dijawab pakai emoticon aja, itu sudah reward. Gitu ya. Jadi, aksi-aksi yang sederhana untuk memunculkan respon. Nah, ini sebetulnya rumit kalau di kuliah psikologi bertahun-tahun, tapi saya sajikan dengan sangat sederhana. Kenapa menyenangkan itu penting? Bapak Ibu, di dalam tubuh manusia termasuk anak-anak kita itu ada secara garis besar tuh ada 4 fungsi yang paling utama ya dalam proses belajar. Yang paling bawah itu namanya otak reptil atau brainstem. Ini otak juga dimiliki oleh binatang. Jadi dia kerjanya merespon sesuatu itu dengan menyerang, berdiam diri atau bersembunyi. Jadi biasanya ketakutan-ketakutan. Misalnya Bapak Ibu Guru bilang begini, oke anak-anak, besok kita akan ulangan ya. Nah, yang merespon itu adalah otak reptil ini. Dia bisa takut, dia bisa diem aja, atau dia melarikan diri, bolos. Kayak gitu. Karena ancaman. Nah, sebagian besar anak-anak Indonesia itu kayaknya responnya menggunakan otak reptilian ini. Kemudian cerebellum itu adalah otak yang digunakan anak-anak untuk mempelajari sesuatu atau belajar gitu ya, mempelajari hal-hal baru. Nah, limbic system itu adalah untuk mengelola emosi alami, marah, senang,
kecewa, pokoknya kayak gitulah emosi alam. Dan ini binatang juga punya, binatang-binatang mamalia. Nah, ada satu bagian otak nih di depan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup apapun, yang punya hanya manusia. Namanya adalah neokortek di depan. Disitulah sebetulnya otak yang fungsinya itu tidak akan mungkin dimiliki oleh binatang. Yang disitulah otak itu untuk berpikir high order thinking. Apa high order thinking? Membuat keputusan. Kan nggak mungkin kan ayam itu membuat keputusan besok 5 tahun lagi aku jadi apa ya? Kan nggak mungkin. Sapi juga. Yang kedua, membuat interaksi dengan orang lain. Mempengaruhi. Nggak mungkin kan misalnya sapi itu melakukan arisan. Nah, kalau manusia bisa punya ide arisan gitu, karena dia butuh untuk berinteraksi, membangun ide, ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah meregulasi. Regulasi itu apa ya? Mengatur emosi. Jadi emosi yang ada di limbik sistem itu, kalau binatang itu nggak usah diatur. Dia marah ya marah aja, dia nyerang ya nyerang aja. Tapi kalau manusia, misalnya kita marah nih, kemudian kan kita pakai mikir dulu ya, Bapak Ibu ya. Aku marah sama anak ini, tapi tak apakan ya, gimana ya cara aku marah ya, aku diem aja atau aku langsung ngomong. Nah, ini yang kerja neokortek. Maka disitulah tempat penalaran. Jadi Kak, disitulah high order thinking. Karakter itu dibentuk dari cara pikir. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, neokortek itu hanya dan hanya bisa bekerja kalau suasananya itu senang. Kalau dia itu muncul dopamin, nah ini kuncinya di situ. Maka mau high order thinking seperti apapun, mau menaikkan nilai PISA, mau menaikkan karakter, mau menghilangkan problem sosial, kalau pendidikannya itu tidak menstimulasi neokorteks, maka kita sama seperti hanya mengajar binatang, mohon maaf. Kalau kita mengajar manusia, maka yang distimulasi adalah area neokortek dan itu harus senang. Anak-anak harus punya kemerdekaan. Dan untuk menciptakan suasana senang ini, seorang guru harus mempertimbangkan 3 hal. Faktor dalam diri anak-anak itu, faktor lingkungan belajarnya, dan interaksi yang terjadi baik antar siswa maupun si pengajar dengan siswanya, ataupun siswa dengan lingkungannya. Gitu ya, nanti akan kita lihat contohnya baik yang sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Nah, oleh karena itu, kalau secara garis besar di GSM, kita punya sense of urgency yang seperti saya jelaskan tadi. Secara internal, sense of urgency-nya adalah anak-anak yang tidak punya gairah dan motivasi belajar, titik. Baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Itu fakta. Sense of urgency atau hal kritis yang terjadi pada eksternal apa? Perubahan revolusi industri 4.0. Itu juga fakta yang ada di lapangan. Dan itu kita harus hadapi. Oleh karena itu, di GSM percaya bahwa focal point-nya, tujuannya, perubahan ekosistem yang baru itu sekolahnya harus menyenangkan. Nah, menyenangkannya itu nanti strateginya atau caranya, kompasnya itu pakai 5 arah perubahan paradigma dan juga pakai strategi. Nah, kita akan lihat bersama. 5 arah paradigma yang berubah apa? 1, yang dulu kita terbiasa feodalisme harus dibongkar. Harus kita berubah menjadi pendidikan yang punya kemerdekaan bersikap dan berinovasi. Makanya kalau saya lihat misalnya seperti tadi di Bumi Tama, dari mulai yayasannya sampai dengan gurunya, sampai dengan siswanya nanti, kultur kemerdekaan bersikap dan berinovasi itu harus menjadi kekuatan, harus muncul di situ. Dari mulai kepala sekolahnya sampai gurunya. Harus ada keberanian melakukan hal-hal baru. Yang dulu standarisasi hanya berorientasi pada akademik, hanya berorientasi pada akreditasi. Sekarang orientasinya harus pada pengembangan individu anak-anak. Yang dulu hanya mengejar konten kurikulum, sekarang harus fokus pada penalaran dan kesadaran diri. Jadi pada neokortek itu tadi ya. Jadi kalau neokortek tadi terbangun, maka anak-anak itu akan nalar dan dia itu bisa punya kesadaran diri karena diajak mikir terus. Yang dulu kompetisi, siapa-apa dikompetisikan, juara siapa, siapa yang paling. Sekarang harus berubah ini, era gotong royong atau kolaborasi. Karena kalau kita kompetisi terus,
maka yang tumbuh di otak anak-anak itu otak yang fertil, otak yang reptil, maaf. Ya. Dia akan tidak punya empati. Dia akan terus mengejar hal-hal yang sifatnya hedonis. Demikian juga sekolah. Ya, maka kita tidak akan terjadi trust antar society kalau kompetisi. Padahal kita punya nilai-nilai kolaborasi dan kekeluargaan. Yang dulunya pengajarannya konvensional, hanya ngasih materi aja, gurunya ke depan, gurunya cuma ngomong aja. Sekarang guru harus menjadi fasilitator, dan tidak hanya itu, kalau kita pakai nilainya Ki Hajar, dia harus menjadi teladan yang menuntun kodrat-kodrat, tiga kodrat yang tadi saya kemukakan itu. Nah, gimana ya caranya kita pindah ini dari satu ke sini lagi? Kan kita harus punya strategi. Nah, strateginya kalau di GSM, kalau zaman dulu, awal-awal kita, hasil disertasi saya, itu ada yang namanya 4 area perubahan. Nah, ini juga masih 4, tapi 4-nya agak beda. Kita udah gabungkan dengan beberapa hal. 4 areanya itu adalah 1, kepemimpinan dan pengelolaan sekolah yang merdeka tadi, dan inovatif. Kemudian, pembelajarannya itu berbasis penalaran dan kesadaran diri. Jadi, bukan berbasis kurikulum. Dan salah satu hal yang kita latihkan di guru-guru GSM adalah social emotional learning. Jadi karakternya itu bukan pembiasaan, tetapi ada teori yang kita pakai, platform yang kita pakai adalah pembelajaran sosial dan emosi. Ya. Juga praktek-praktek pedagogi yang beragam, pakai case-based learning, pakai project-based learning, pakai case problem-based learning, gitu ya, macam-macam. Kemudian lingkungan dan keterhubungan sosial itu penting, dan pengembangan praktek bersama. Ya. Nah, saya akan sebelum nanti ini tidak. Bentar. Saya akan tunjukkan contoh-contohnya dengan cepat, ya. Ada 100-an slide soalnya. Ini yang sudah saya kumpulkan dari praktek-praktek baiknya guru-guru di GSM. Jadi GSM ini sekarang yang mengikuti komunitasnya sudah ribuan gitu ya. Oleh karena itu mungkin nanti kalau sekolah-sekolah di Bumi Tama dan juga sekolah-sekolah di sekitar Bumi Tama ingin bergabung dengan komunitas kita agar selalu mendapat hal-hal baru dan juga kesempatan berbagi. Jadi kita tidak ingin sekolah itu hanya mendapatkan, tetapi juga mereka membagikan. Kalau perlu di Kalimantan Riau ini, Yayasan Bumi Tama misalnya menjadi satu pionir gitu ya, sekolah menyenangkan. Itu kita akan acknowledge perubahan itu. Biasanya kita akan ungkap ke media sosial gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kita munculkan, saya munculkan perubahan-perubahan yang udah tampak ya, Bapak Ibu ya. Baik. Sebentar. Perubahan-perubahan dinaik. Perubahan-perubahan yang sesuai dengan 4 strategi ini, baik dari SD maupun dari sampai dengan SMA, SMK. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan mengungkapkan. Jadi nanti kalau pengen lihat ciri-ciri sekolah menyenangkan, kalau sekolahnya juga menyenangkan, itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, siswanya itu dari GSM. Gembira, ketagihan belajar, dan betah di sekolah. Senang menolong dan berempati. Kemudian mandiri dan adaptif. Itu ya. Kemudian gurunya. Gurunya itu punya welas asih, kasih sayang. Jadi sebetulnya kuncinya guru GSM itu punya kasih sayang, udah itu. Kemudian dia senantiasa memberikan teladan. Nah, kemudian dia mampu merefleksi dan merevisi pengajarannya. Otomatis nanti dia akan senang belajar juga. Karena dia harus jadi teladan. Nah, ini kita akan lihat, tapi saya akan jalankan dengan cepat. Nanti Bapak Ibu Guru bisa tanya-tanya dengan Pak Yadi dan Pak Diarko gitu ya, udah menjalankan di sekolah. Ini dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan sekolah. Nah, ini misalnya sekolah ini mengajak orang tua dalam program sekolah, misalnya orang tua mengajar. Jadi orang tua mengajar itu bisa dilakukan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Mengajarnya itu bukan mengajar pelajaran ya, Bapak Ibu. Tapi mengajar keterampilan yang biasa dilakukan di rumah. Kalau misalnya bisanya masak peyek, ya ajarin anak-anak masak peyek, why not? Kalau misalnya bisa masak siomay yang enak atau bikin jamu-jamu tradisional, ya ajarin itu. Ini orang tua bikin tas dari bahan bekas gitu. Makanya sekolah-sekolah di GSM itu sekolah pinggiran, ada di Gunung Kidul, orang tuanya mohon maaf itu TKW atau pembantu rumah tangga, itu mereka tetap diajak berbagi loh ke sekolahnya. Jadi mereka ngajarin masak dan sebagainya, sehingga
orang tua terlibat tidak hanya kalau dimintain dana, mohon maaf. Saya kan juga orang tua ya, kadang apel kalau udah dipanggil sekolah itu, ini mesti iuran ini sekolah. Enggak, sekolah diundang tuh digilir nih Bapak Ibu. Kalau orang tua itu enggak mau sendirian, dia boleh kolaborasi. 3 atau 4 orang tua ngajarin bareng-bareng bikin makanan. 5 atau 6 orang tua bareng-bareng bikin meja gitu. Anak-anak jadi punya keterampilan hidup gitu ya. Nah, ini. Kemudian pembelajaran penalaran dan kesadaran diri. Jadi kalau di GSM itu setiap pagi anak-anak digilir untuk bisa pagi berbagi. Pagi berbagi itu simpel, anak-anak boleh cerita apa aja tentang apa yang dia sukai di rumah atau pengalaman yang dia bagi-bagi temennya. Ya, bisa dilakukan secara online dan offline. Dan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak bagi anak yang berkomunikasi dan bagi anak yang mendengarkan dia bisa berempati. Ya kan? Ini olah rasa. Jadi kesadaran diri itu atau neokortek itu tadi harus dibangun dengan cara-cara yang mengenai limbik ya, mengenai perasaan. Cara belajarnya pakai project based ya. Ini kemudian para guru selalu punya harapan, membangun harapan. Kayak misalnya coba taruh hal-hal positif di box ini. Ini punyanya Mbak Oka dari SD Sidoarum ya. Dan ternyata anak-anak seneng banget karena jangan sampai anak-anak kehilangan harapan dan hal positif, Bapak Ibu. Ini anak-anak dikaitkan dengan project-project global warming dan sebagainya. Ini SD ya. Ini wayang, ini dari Bu Wulan, di temannya Pak Yadi ini. Ini wayangnya, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri itu dari daun. Jadi nggak dari apa-apa. Jadi mereka bisa menggunakan hal-hal yang ada di sekitarnya. Makanya kita sebut home-based learning. Pembelajarannya itu nggak selalu dari buku, tetapi pembelajarannya bisa dari manapun. Ini kemarin pengenalan diri waktu MPLS. Ya, seru banget, seru banget. Ada amplop kebaikan, setiap anak nulis 1 hal kebaikan temennya. Gitu ya. Itu nanti diberikan jurnal. Ini bisa online, bisa offline. Ini punyanya Bu Anissa dari Tangsel. Ini anak-anak diajari untuk mengenal dirinya setiap hari gitu ya. Ini dopamin juga Bapak Ibu, dopamin juga gitu. Jangan lupa untuk membuat kesepakatan karena anak-anak menjadi bermakna, diajak terlibat gitu ya pada hal-hal yang berlaku di kelas. Ini suasana kelas ketika offline, jadi ruang tempat duduknya bukan tempat duduk yang konvensional karena harus ada ruang bergerak secara fisik dan juga emosi. Jadi daripada menghukum anak-anak yang datang terlambat ini, kalau ini offline ya, ini dulu anak-anak GSM pakai zona kehadiran yang datang duluan, naruh di situ. Gitu. Nah, kalau sekarang secara online, ada banyak cara, kelas-kelasnya kita ada, nanti diajarkan pada guru-guru GSM biasanya. Oke, okay. Ya, ini yang SD, Bapak-Ibu bisa lihat di situ, ini kerjaan sosial, jadi nggak ada PR, jarang ada PR di sekolah GSM itu, tapi mereka biasanya hiburan rumah, challenge atau tantangan yang membantu orang tua. Jadi kalau PJJ orang tua nggak stres, karena kalau PJJ yang umum kan orang tua ngajarin anaknya stres. Tapi kalau di GSM nggak, orang tua itu malah terbantu dengan tugas-tugas di rumah gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah Pak Yadi atau mana itu belajar pecahan dengan goreng telur, telurnya nanti dibagi 1/4, 1/2 kayak gitu. Jadi itu mengkoneksikan anak-anak dengan hal-hal lain. Nah, kemudian ada satu lagi adalah satu strategi lagi yang paling khas di GSM adalah praktek bersama, pengembangan praktek bersama antar guru. Jadi guru itu jangan sendiri, karena guru itu stres juga sendiri merencanakan pembelajaran yang inovatif gimana. Jadi kalau kepala sekolah bisa membuat jadwal para guru ini untuk bareng-bareng bertukar praktek. Nah, hari ini ada guru-guru di GSM yang sedang cross-teaching. Cross-teachingnya nggak macam-macam, nggak cuma satu dari satu sekolah ngajar ke sekolah lain. Jadi cross-teaching ini guru dari sekolah lain ngajar ke sekolah, bukan sekolahnya gitu. Nah, kalau masuk komunitas GSM, Bapak-Ibu, sekolah Bapak-Ibu itu bisa diajar kadang-kadang oleh guru dari sekolah lain, dan itu tidak selalu dari satu level. Hari ini di SD Negeri Jetis Harjo di Sleman itu sedang diajari guru dari SMK Negeri 1 Jambu. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi anak-anaknya juga excited, gurunya juga berbagi. Nah, ini yang SMP hampir sama, tetapi mungkin levelnya Bapak Ibu bisa lihat level pembelajarannya. Sudah dengan variasi-variasi yang berbeda yang SMP. Nah, ini mereka diajak bikin-bikin begini, mengenal tentang dirinya karena bahagia.
Nih, tetap mereka juga sharing pembelajaran, baik antar guru di sekolahnya maupun dengan sekolah-sekolah lain, sehingga mereka semakin kaya praktek-praktek. Ini yang SMA. Ya, Bapak-Ibu lihat yang penalaran dan kesadaran, banyak kegiatan-kegiatan. Jadi kalau di GSM, biasanya di social emotional learning itu, setelah anak-anak beraktivitas, biasanya Pak Bapak-Ibu guru akan bertanya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang tadi dilihat, dan apa yang ingin kamu lakukan. Nah, itu sebetulnya sudah pembelajaran karakter. Karena anak-anak akan mengubah perilakunya itu bukan karena perintah, bukan karena pembiasaan, tetapi karena cara pikir. Ya, jadi dia tahu alasan kenapa dia melakukan itu. Gitu. Nah, ini proyek kelas 10 SMA atau SMK. Kalau di kita, SMA-nya atau SMK-nya itu proyeknya kolaborasi. Agar anak-anak nggak berat. Karena kalau satu guru ngasih satu proyek, anak-anak kan berat. Stres juga akhirnya. Sehingga proyeknya kolaborasi. Satu semester mungkin hanya 3 proyek. Yang setiap proyek itu adalah gabungan dari beberapa mapel. Dan anak-anak ini masuk Zoom-nya juga tidak tiap hari karena mereka biasanya mengerjakan proyek-proyeknya offline atau asinkronus, gitu ya. Ini home-based learning. Nanti Bapak-Ibu di akhir bisa melihat video atau cari di Google sekarang HBL GSM. Itu video kita sudah dipakai oleh Didasmen, ya, kementerian tentang HBL ini. Kan dijadikan pembelajaran era pandemi. Nah, ini komunikasi yang dilakukan pada murid-murid, ternyata mereka senang banget kalau pendidikannya modelnya seperti ini. Nah, yang saya ungkapkan tadi dengan feedback, reward tadi ya, penghargaan berupa feedback, itu adalah bagaimana guru-guru itu selalu mengupdate progresnya. Jadi nggak cuma nerima tugasnya, kemudian tiba-tiba ada nilai. Enggak. Harus ada update-nya. Terima, ada, udah terima, yuk kita kasih feedback bareng-bareng atau temannya diminta untuk feedback. Nanti Pak Diarko bisa cerita itu tentang program buddy-nya yang di SMK itu keren banget. Itu menyebabkan anak-anak semangat belajar, gurunya malah kewalahan, ya Pak Diarko ya. Bisa cerita. Nah, ini penampakan juga zona harapan, ya. Dan ini bisa dibuat secara online juga. Ada bintang kebaikan, jadi kita berikan bintang kebaikan tidak pada anak-anak yang berprestasi akademik atau juara, tapi pada setiap anak secara bergilir karena hal-hal baik yang dilakukan, ya, hal-hal unik yang dilakukan. Untuk Anto karena membantu orang tua, untuk Zulfi karena selalu senang belajar atau selalu tersenyum. Jadi seperti itu, setiap anak akan selalu punya ini. Ini SMK juga, ya. Pelibatan stakeholder. Nah, ini kebetulan kalau untuk SMK kita juga diajak kerjasama dengan Ditjen Vokasi. Karena Vokasi ini pengen mengubah ekosistem, tapi nggak tahu caranya, akhirnya menggandeng Gerakan Sekolah Menyenangkan. Dan sekarang sudah ribuan SMK, termasuk SMK-nya Pak Diarko ini, yang mengubah ekosistem SMK-nya yang dulu itu kaku, sekarang menjadi lebih menyenangkan dan bahkan bisa menghasilkan, ini menghasilkan bisnis-bisnis sendiri sekarang anak-anak SMK. Padahal ini sedang pandemi, gitu ya. Nah, ini dilatih juga bagaimana dia keterampilan hidup. Jadi tidak hanya bermanfaat. Tadi kalau Ki Hajar kan menuntun anak-anak untuk bermanfaat. Jadi harus bermanfaat baik untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Jadi nggak boleh anak-anak ini belajar terus untuk kepentingannya sendiri terus jadi egois. Nggak boleh seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa baca refleksinya ketika anak-anak atau orang tua menerima bintang kebaikan. Pak, terima kasih ya, saya jadi lebih percaya diri dalam melakukan hal ini, ya, karakter ditumbuhkan dengan ekosistem baru ini. Ini anak-anak diajak refleksi diri, ya. Oke. Ya. Ini adalah survei yang dibuat oleh gurunya, ya, Pak Ali. Kayaknya saya tadi sempat lihat Pak Ali di sini. Pak Ali ini rajin banget merefleksi pembelajarannya. Kan tadi ciri guru GSM adalah merefleksi hasil pembelajarannya dan merevisi. Jadi dari hasil assessment ini, nanti Pak Ali bisa tahu, oh muridku ternyata senang, oh muridku ternyata nggak senang. Gitu ya. Nah, ini anak-anak diajak berevolusi. Nih, pertanyaan-pertanyaan yang dibangun oleh gurunya. Keterampilan apa yang kamu pelajari dari materi PKK? PKK ini kewirausahaan ya. Anak-anak bisa melihat itu, baik soft skill maupun hard skill-nya. Soft skill-nya disiplin, kreatif, percaya diri, hard skill-nya berdagang. Pengetahuan apa yang kamu pelajari wirausaha, kewirausahaan, berarti kan assessment-nya berhasil. Oh, berarti nyampe. Padahal caranya menyenangkan, memberi ruang-ruang, memberi tantangan yang menyenangkan anak-anak. Gitu. Oke. Nah, ini ya, ini saya sajikan secara cepat. Ini sekolah-sekolah pinggiran ya, sebagian besar, bukan sekolah mahal.
sekolah pinggiran yang kita ubah persepsinya menjadi sekolah menyenangkan. Ya, mungkin itu. Nah, baik, itu sekilas nanti mungkin kita akan perkaya dengan diskusi, tapi sebelum ke diskusi mungkin saya ingin nanya ke Pak Yadi dan juga Pak Diarko. Pak Yadi dan Pak Diarko, kira-kira ketika gitu ya menggunakan konsep sekolah menyenangkan atau bergabung dengan GSM, hal apa sih yang paling berkesan buat Pak Yadi atau Pak Diarko terkait dengan perubahan yang terjadi di kelas dan murid-murid? Silakan siapa dulu, boleh Pak Yadi dulu atau boleh Pak Diarko dulu? Halo? Halo? Pak Yadi atau Pak Diarko? Apakah masih tersambung dengan kita? Pak Diarko kayaknya masih di mute, Pak. Suaranya. Halo, halo. Oh ya, Pak Yadi sudah ya. Bisa. Silakan ya. Pak Yadi, mungkin Pak Yadi bisa cerita sedikit baik. Gitu ya sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suaryadi dari SD Negeri Rejo Dani. Saya sudah bergabung dengan GSM itu dari tahun 2017, awal GSM dimulainya. Ya ampun, dan mungkin menjadi salah satu proyek pilotnya dari Bu Novi sama Pak Rizal. Kalau saya merasa bahwa mereka itu adalah malaikat yang didatangkan oleh Allah ke tempat kami. Karena apa? Tentu saja. Karena apa? Sebelum kami itu ber-GSM, kami itu tidak tahu harus mengarah seperti apa untuk membuat anak-anak itu menjadi mereka senang di sekolah, mereka mendapatkan pembelajaran yang menarik. Dahulu tempat kami itu sangat-sangat konvensional sekali ya, dari pajangan tata ruang kelasnya yang cuma coklat, kemudian dari program-program sekolahnya yang monoton dan konvensional, konservatif, hanya ujian, ujian, dan ujian, tes. Tetapi setelah adanya GSM, kita jadi tahu terbuka bahwa yang menyenangkan itu adalah ya gurunya, ya muridnya, ya lingkungan sekolahnya, ya emosionalnya, ya keseluruhannya, ya hatinya, ya dari kita memberikan servis kepada orang tuanya. Jadi dari situ saya merasa ada perubahan yang sangat drastis. Dari sebelum yang seperti itu monoton, sekarang menjadi lebih dinamis, lebih berwarna. Kalau kita ibaratkan dengan pelangi itu, kalau dulu cuman hitam putih, flat. Sekarang menjadi pelangi itu banyak warna. Kalau dulu kan anak seperti ini. Kita tuh salah menganalisa dan mendiagnosa dan menyimpulkan anak. Kalau dia tidak mau belajar itu berarti malas. Ternyata kita menjadi dokter itu salah. Seharusnya dia tidak belajar itu kita telusuri dulu. Apa sih sebenarnya latar belakang dia tidak mau belajar? Oh, ternyata karena mereka tidak memiliki passion di bidang itu. Nah, kita sebagai guru tidak boleh menjustifikasi kalau dia tidak memiliki passion itu, berarti anak itu bodoh. Semua anak itu pintar. Memang dia tidak mungkin harus bisa semuanya. Seperti satu gelas yang diisi burjo, es krim, cendol, tidak bisa. Pasti anak itu memiliki sesuatu nilai lebih. Di sisi lain, dia bisa membaca itu nilai lebih, dia bisa menyanyi itu nilai lebih, dia sepak bola itu nilai lebih, dan sebagainya. Jadi saya merasa bahwa GSM itu telah merubah, memberikan ruang kemerdekaan kepada anak untuk berapresiasi, berekspresi, berdinamika. Mereka bisa mengutarakan hati nuraninya. Kalau dulu itu kan, kalau anak memberikan saran ke sekolah itu tidak boleh. Kalau anak seperti mengumumkan pendapat itu tidak boleh. Sekarang menjadi suatu kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita itu tidak harus melulu kita saja,
tetapi kita harus mendengarkan. Kita kan juga pernah menjadi murid, berarti ketika kita menjadi murid itu kita ingin seperti apa, maka kita terapkan lagi ketika kita dewasa ini. Oh, kalau masa anak-anak itu sukanya seperti ini toh. Oh, tahap perkembangannya itu seperti ini. Maka ketika kita melakukan tugas pun, saya tidak membatasi anak itu seperti ini. Kamu tuh jangan tidak boleh TikTok, itu membuat itu. Tetapi kita harus memberikan alasan. Anak itu butuh alasan. Why? Kenapa? Saya tidak boleh menggunakan TikTok. Tetapi kita harus mengarahkan bahwa TikTok itu bisa untuk hal yang positif. Jadi seperti ini. Biarkan mereka memakai media yang sesuai dengan eranya. Mau podcast, mau dia seperti YouTuber, mau dia seperti TikTok, tetapi ada muatan edukasinya. Itu akan membuat mereka, frekuensi kita sama dengan mereka. Ketika kita tidak sama frekuensinya, kita sebagai atasan dan bawahan akan ada jarak. Anak-anak itu harus didekatkan. Karena apa? Dengan kedekatan itu, kalau orang Jawa bilang itu kita harus nembus hatinya. Kalau sudah nembus hatinya, apa yang kita lakukan itu akan menyenangkan bagi mereka. Nah, jadi saya merasa bahwa gerakan sekolah menyenangkan ini adalah benar-benar sebagai sebuah, kalau saya mengibarkan, apel yang manis yang kita butuhkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu kayak permen yang lollipopnya anak-anak itu. Seperti coklat yang diidam-idamkan anak-anak. Nah, maka dari itu, kita sebagai guru harus memberi fasilitas, memberi ruang kemerdekaan, memberikan mereka kemanusiaan, seperti itu. Jadi kita merasa menjadi mereka. Bukan mereka harus menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan mereka, seperti itu. Nah, terima kasih Bu Novi, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Yadi. Pak Yadi, bisa nggak sebelum ke Pak Diarko, satu pengalaman yang mungkin membuat Pak Yadi terharu gitu, perubahan dari siswa yang tidak disangka gitu oleh Pak Yadi ketika Pak Yadi menggunakan salah satu kegiatannya GSM, ternyata ada perubahan signifikan gitu di siswanya ya. Pak Yadi, ada nggak satu cerita yang paling diingat gitu? Baik, ketika kita mengajarkan pecahan, pelajaran kita mengajarkan pecahan 1/4, 1/3, itu ternyata anak-anak itu kalau konvensional itu merasa bosan, monoton, buyer karena teori. Ternyata setelah saya telusuri memakai teori GSM yaitu project PJBL, ternyata anak-anak itu senang. Jadi saya itu tidak mengatakan bahwa anak-anak hari ini kita mau belajar, tidak. Anak-anak hari ini kita mau memasak telur. Nah, ketika kita memasak telur di rumah, nanti saya membuat tutorialnya tuh dari memecah telur, dari menghidupkan kompor, dari memasang apinya yang setengah. Nah, setelah matang itu dibagi 1/4, dibagi 4 bagian. Nah, setelah itu saya membuat refleksi, anak-anak ada yang membuat dengan sosis, ada yang membuat dengan tahu, ada yang dengan wortel, ada dengan kobis. Nah, ternyata itu lebih mengena ke anak-anak. Ternyata di situ tuh ada muatan matematikanya. Sudah tidak. Itu tadi kita belajar tentang matematika loh, pecahan 1/4. Jadi anak-anak lebih konkret, lebih tahu, oh alah, aku tadi ini tuh belajar pecahan 1/4 toh. Ya, seperti itu. Ketika kita mengajarkan bahasa Jawa, bahasa krama. Kalau kita suruh menulis, kita mengasih soal nih, misalkan 10. Tulislah bahasa krama dari kata-kata berikut. Misalkan beras, gula, kemudian garam, dan sebagainya. Anak-anak tuh buyer pusing. Tetapi ketika mereka melakukan cuman mencari 5 benda yang ada di rumahmu dengan konstektual, konkret, kemudian cari benda di rumahmu, dan kamu tulis bahasa kramanya, mereka lebih ingat. Misalkan dia mencari garam, di sampingnya itu ditulis dengan sarem. Dia mencari gula, benda konkret, ditulis dengan gendis. Dari beberapa anak nanti akan banyak sekali referensi. Ada yang mengambil pakaian dengan bahasa kramanya, ada yang mengambil celana dengan bahasa kramanya. Nah, dari situ anak-anak lebih ingat. Lebih, oh, ini toh yang dinamakan gula. Oh, itu toh, gula itu gendis toh. Oh, ini toh yang dinamakan uyah.
Uyah itu sarem toh. Oh, selama ini tuh Uyah tuh sarem. Jadi itu lebih mengena ke anak-anak. Oke, jadi sebetulnya selain tadi Pak Yadi ngajarin pecahan dan juga bahasa daerah, sebetulnya ada keterampilan hidup yang diajarkan ya. Ada karakter membantu. Terus tadi kalau kita kaitkan dengan teori saya tadi yang dopamin, nah itu tadi memunculkan anak-anak yang nyari garam, nyari itu kan ada gerakan di situ, ada olahraga juga, jadi mereka senang. Luar biasa sekali Pak Yadi, terima kasih banget sharingnya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan diskusi kalau ada yang kurang pengen tahu dari Pak Yadi. Nah, sekarang Pak Diarko sepertinya sudah bisa, Pak Diarko dari SMKN 11 sudah bisa bersuara tadi masih di. Iya, sudah bisa, alhamdulillah. Iya, silakan Pak Diarko. Perkenalkan, terima kasih Bu Novi dan Nitya. Perkenalkan, nama saya Diarko dari SMK Negeri 11 Semarang. Saya mengajar matematika dan mengajar animasi. Saya bercerita dulu tentang sebelum saya bergabung dengan komunitas GSM. Ini sangat agis lah menurut saya ya, saya merasa berdosa begitu. Dulu itu saya sering memberikan penugasan yang begitu banyak yang orientasinya itu pada ketercapaian materi. Begitu. Nah, kalau saya jadi siswa itu ya, rasa bagaimana ya, berat banget itu ya. Nah, baru setelah saya ngikuti GSM itu saya, waduh, dosa saya harus segera ini, ditebus ini. Dulu saya sering mengacu pada nilai itu sebagai acuan ketuntasan. Evaluasi sering dari ulangan itu. Nanti setelah GSM seperti apa nanti ya? Saya setelah mengikuti GSM. Lalu intinya begini, ketika sebelum saya bergabung dengan GSM, siswa itu seakan-akan sebagai objek dalam belajar. Akan apapun harus mengikuti KI dan KD. Ya meskipun KI KD itu sebagai acuan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Jadi mengacunya ke situ terus. Nah, apa yang dilakukan selama ini di sekolah, terutama saya sendiri, pengalaman saya sendiri ketika setelah bergabung dengan GSM, ini saya menjadi terbuka pola pikir bahwa guru harus mampu membawa pada proses belajar yang menyenangkan. Seperti apa yang menyenangkan yang sudah saya lakukan? Saya mencoba mengubah tugas-tugas yang dulunya tugas-tugas bertumpuk itu menjadi challenge, tantangan. Ini sudah saya lakukan ini di awal-awal MPLS ini. Saya memberikan challenge saja. Simpel kok challenge-nya. Misalnya dalam beberapa hari ini anak-anak coba kalian saya tantang untuk membuat sebuah karya seni bebas apapun. Itu sebenarnya saya kepingin tahu kondisi awal siswa itu seperti apa. Potensi yang dimiliki anak seperti apa. Nanti saya contohkan hasil-hasil challenge yang saya lakukan. Kalau boleh saya izin share boleh? Silakan Pak Diarko. Sudah kelihatan nggih? Ya. Sudah kelihatan hasil share-nya. Kelihatan Pak. Oh ya, terima kasih. Ini saya mencoba mengubah yang namanya tugas menjadi challenge. Kemudian yang sudah dilakukan satu tahun yang lalu, saya itu membentuk kelompok mentoring atau di dalam GSM body program. Di program. Nah, bagaimana proses pemberian challenge di masa pandemi ini? Yang pertama, karena di kelas 10 saya mendapat tugas untuk mengajar animasi di kelas 10, itu ada 4 kelas. Saya mencoba membuat 4 kelas itu dalam satu grup, tidak per kelas, karena harapan saya bisa sharing antar kelas.
kemudian berdiskusi di grup untuk mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan animasi terlebih dahulu. Baru kami memberikan challenge. Mengapa kami? Karena dalam grup itu tidak hanya saya sebagai guru, tetapi ada guru lain. Guru lain, guru mapel lain. Guru mapel lain yang berkolaborasi. Sehingga di dalam jurusan animasi itu yang begitu banyak mapel itu kita sederhanakan menjadi dua saja. Menjadi dua proyek yang namanya basic drawing dan visual creativity. Basic drawing ada beberapa guru, visual creativity ada beberapa guru. Kemudian peserta didik menyelesaikan challenge dan diposting di Instagram. Mengapa disosial mediakan? Karena bagi kami, Instagram itu ibarat sebuah wadah untuk menaruh sejarah mereka. Anak-anak akan tahu perkembangan dari awal sampai akhir nanti, terus berkembang begitu. Sekaligus untuk mempromosikan dirinya. Jadi kalau sudah disampaikan oleh Bu Novi, anak itu butuh kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu muncul ketika mereka memposting hasil karya, kemudian diacungi jempol oleh orang lain, itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Hasil linknya itu diposting di grup WA. Nah, di grup WA ini, kita secara berkolaborasi, itu memberikan respon positif. Tidak ada satupun diberi respon negatif, meskipun hasilnya kurang bagus. Ini kata kuncinya, Bapak-Ibu. Kita tidak pernah memberikan respon negatif. Berikutnya, saya dan teman guru memberikan saran. Nah, kalau mau memberikan kritik, bukan kritik namanya, tetapi saran untuk proses perbaikan kualitas hasil karya secara detail. Nah, jika dirasa progresnya semakin bagus, siswa diberi kesempatan untuk memposting lagi di IG dan linknya dikirim di portal Animax. Ini di jurusan animasi. Tujuannya apa? Ini menjembatani kepentingan sekolah dengan kepentingan kita dan siswa. Kalau kepentingan siswa, kita memberikan reward berupa respon positif itu sudah reward. Tetapi untuk kepentingan sekolah kan ada nilai. Nah, kita memberi nilai di portal Animax itu. Tetapi nilai yang kami berikan, saya tidak pernah membandingkan satu sama lainnya. Artinya, meskipun awalnya jelek, kurang-kurang bagus, tetap saya nilai hal yang lumayan bagus. Lalu progresnya terus dilakukan. Nah, nanti nilai akan beriring waktu, semakin membaik. Meskipun ada anak yang lebih bagus karyanya, nilainya hampir sama kalau saya. Karena apa? Kami tidak membandingkan satu sama lain, tapi bersifat individual. Nah, ini yang paling berat bagi guru kalau dulu bersifat umum, kalau sekarang harus individual. Artinya apa? Kita memberikan respon secara individual meskipun di grup WhatsApp. Ini beberapa contoh. Ada karya yang dimasukkan di grup WhatsApp. Saya hanya memberikan, ini tidak hanya saya ya, ada guru lain yang memberikan sama. Good, silahkan Cheryl untuk memposting ulang semua hasil challenge satu di IG jadi satu postingan dan dikirim ke portal. Karena ini Cheryl ini sudah bagus itu. Kemudian ini contoh ini. Ini karya ini baru satu minggu belajar di animasi yang namanya Nalia ini sudah bisa membuat animasi Bapak Ibu. Padahal kalau secara kurikulum gerakan animasi itu akan bisa diperoleh di kelas 11. Ini baru satu minggu kelas 10. Di masa-masa MPLS itu, kami memberikan challenge gitu. Demikian juga seperti ini, wow, gitu ada bahasa-bahasa anak muda itu. Silakan Mas Ananda, begitu, silakan. Gitu. Very good, challenge berikutnya buat pose utuh dari kaki sampai kepala dari karakter itu. Harapan saya itu, anak itu akan tertantang terus.
membuat karya yang lebih bagus lagi begitu. Ini seperti itu modelnya Bapak Ibu, kita memberikan respon positif tidak pernah negatif. Ini contoh karya kelas 10 sekarang ini Bu, Bapak Ibu, yang diunggah di Instagram. Sudah seperti ini. Kemudian ini pointilis, hanya dari titik-titik Bu. Ini tidak ada garis satupun, titik-titik yang dibuat. Kemudian nah ini sudah sampai ke arah digital Bapak Ibu. Seperti ini. Ya. Kalau ini itu sudah bergerak Bapak Ibu. Sudah mampu membuat gerakan. Coba saya lihat di apa? IG-nya kalau bisa. Tapi ini kalau di IG-nya sudah termasuk bagus ini di kelas 10. Ini Bapak Ibu mungkin bisa terlihat enggak? Nah ini. Meskipun gerakan sederhana ini banyak gambar Bapak Ibu yang ditampilkan ini. Banyak gambar menghasilkan sebuah karya seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, saya mencoba menganalisis siswa yang memiliki keterampilan yang bagus. Ini di tahun kemarin saya mencoba untuk membuat mentoring atau yang namanya body program begitu. Dan membentuk kelompok mentoring, siswa memberikan mentor kepada teman-teman atau adik kelasnya. Ini salah satu hasil mentoring anak-anak. Bisa kita lihat bersama-sama. Ini anak kelas 10 tahun lalu. Kelas 10 tahun lalu. Anak kelas 10 sudah menghasilkan karya seperti ini, bahkan kata-katanya juga sangat erat dengan GSM, Bapak Ibu. Perubahan, ya, perubahan begitu di dalam GSM. Dan anak ini sekarang sudah melakukan sharing ke adik-adik kelasnya, karena ini sudah kelas 11. Bahkan di kelas 10 anak ini sudah magang, Bapak Ibu. Jadi sudah diterima di industri untuk mengikuti magang. Kita memang agak berbeda, magang biasanya di kelas 11 dan 12, kelas 10 pun sudah bisa magang kalau sudah bisa diterima di industri. Ya. Jadi sebetulnya Pak Diarko ini tidak mengejar fokusnya bukan mengejar kurikulum konten kayak biasanya, tapi malah justru kemampuan anak-anak itu kompetensinya melebihi standarnya di kelas 10 malahan ya. Betul Bu. Dengan ekosistem yang baru. Saya kira itu cukup dulu Bu. Mungkin okay. Gambaran dari kami. Ya, terima kasih. Jadi ini Pak Diarko tadi punya salah satu contoh tentang program mentoring. Jadi kalau di psikologi ini namanya konstruktivisme gitu ya. Jadi pengembangan kompetensi siswa itu bukan karena teori-teori yang diberikan, tetapi justru karena feedback dan ekosistem yang dibuat oleh gurunya yang berfungsi sebagai fasilitator yang mampu bisa memanfaatkan seluruh resource termasuk
anak-anak yang lainnya untuk menjadi feedbacker gitu ya, memberikan feedback, kemudian gurunya sebagai feedback dan sebagainya. Nah, mungkin sementara saya tutup dulu sebelum kita diskusi dengan beberapa hal yang biasanya ini menjadi penyemangat saya gitu ya. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh John Dewey, bahwa kalau kita ingin melihat nasib atau wajah sebuah bangsa, itu kita diminta untuk melihat wajah anak-anak kita di kelas. Kalau wajah anak-anak kita di kelas itu penuh dengan kebosanan, ketakutan, kecemasan, dan juga perilaku-perilaku yang tidak baik, maka begitulah bangsa kita. Tapi kemudian John Dewey juga mengingatkan, tapi kalau kamu ingin merubah bangsamu, maka rubahlah melalui kelas-kelas. Rubahlah wajah-wajah anak-anak kita melalui kelas-kelas kita. Buatlah anak-anak kita bahagia, buatlah anak-anak kita bermanfaat, buatlah anak-anak kita menjadi insan yang mampu memberikan harapan bagi yang lainnya, maka begitulah bangsa kita akan terbentuk. Jadi itulah yang menjadikan saya selalu bersemangat bekerja bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru semuanya, termasuk salah satunya tadi dengan Pak Yadi, Pak Diarko, yang selalu setiap saat mau membagikan tanpa tanpa iming-iming imbalan apapun gitu, semata-mata karena kita ingin perubahan untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nopi Puspita Chandra yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali, terobosan GSM terkait pembelajaran gerakan sekolah menyenangkan dari tujuan sekolah yang bukan mencari siswa itu menjadi pintar, tapi membuat siswa itu bahagia. Sekolah bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, keberagaman, merubah model perubahan GSM, baik itu dari kemerdekaan bersikap dan berinovasi, pengembangan individu, penalaran dan kesadaran diri, gotong royong atau kolaborasi, dan sistem among atau memberi teladan. Tadi sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan Ibu Novi. Terima kasih juga untuk Pak Suryadi, Pak Diarko, yang sudah berbagi pengalaman untuk kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat sekali buat kita, khususnya rekan-rekan pendidik pada kesempatan hari ini, bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Baik, Bu Nur, silakan kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya untuk sesi sharing. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki sesi sharing di mana audiens dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu untuk sesi sharing kita kali ini. Kami akan membuka 4 sesi pertanyaan, yang di mana Bapak Ibu silahkan mengajukan pertanyaan bisa dengan klik tombol raise hand. Dan untuk yang belum bisa langsung, dan untuk yang bertanya nanti akan kami tunjuk secara langsung. Setelah itu, untuk pertanyaan yang lainnya bisa disampaikan melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu silahkan raise hand-nya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand dari eksternal maupun internal. Ya, dari sekolah Yayasan Bumi Tama maupun sekolah SD Telangkah, SDN 4 Telangkah. Baik, untuk SDN 4 Telangkah silakan untuk mengajukan pertanyaan. Halo. Halo, selamat silakan, Bapak. Bisa didengar Bu ini? Iya, bisa Pak. Ya. Selamat pagi Ibu Nopi, narasumber. Selamat pagi, Chandra. Bapak. Saya tadi sangat tertarik dengan falsafah yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Bu, yang memberikan tentang pendidikan kita ini membuat anak itu apa itu punya kodrat. Yang kita tanyakan sejak kapan ini Ki Hajar Dewantara ini pendidikannya ini enggak dipakai, sehingga akhirnya kita ini pendidikannya beralih untuk itu memaksakan ilmu-ilmu seperti yang terjadi saat ini. Tidak kita anut saja terus,
pendidikan falsafah Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Sehingga kita pendidikannya berubah, menjejalkan ilmu kepada siswa. Sehingga sekarang ini kita mengembalikan lagi sangat sulit. Bahkan apa yang disampaikan Ibu tadi, betul, sekolah kita sampai saat ini pendidikan itu masih dirasa belum menyenangkan. Karena kita memang kurikulumnya seperti itu. Jadi di lapangan ini pun mungkin ya seperti yang diminta pemerintah membuat RPP segala macam tadi, beban-beban administrasi. Mungkin ini Bu, jadi ringkasnya, sejak kapan kita ini tidak memakai lagi falsafah diajar Dewantara, sehingga sekarang ini kita sulit nanti membalikannya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak. Bisa langsung ditanggapin Bu Novi, silakan. Terima kasih Mbak Nur. Bapak, namanya Pak siapa Pak? Pak Giyato. Giyato Bu. Giyato ya. Iya Pak Giyanto, pertanyaannya luar biasa loh ini, filosofis dan historis. Karena Bapak ini berarti punya critical thinking ya. Ini mikir-mikir, ini kan dulu Ki Hajar Dewantara ini nilai-nilainya diaguk sampai sekarang digembar-gemborkan gitu. Tapi kenapa dalam kenyataannya sangat berbeda? Jadi kalau dalam sejarah Pak, Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa itu mulai mati perlahan-lahan gitu. Itu sekitar tahun, sepertinya sekitar tahun 1966, itu sejak revolusi industri 2.0 dan kapitalisme masuk ke Indonesia. Apa itu? Kebutuhan, jadi Indonesia ini kan adalah kaya sumber daya. Sumber daya apapun kaya. Sumber daya alam kaya, sumber daya manusia juga kaya. Karena sekarang ini yang punya penduduk usia produktif terbanyak di dunia ini salah satunya juga Indonesia, selain Cina. Dan ini selalu menjadi incaran negara-negara lain, selalu itu. Bahkan saya pernah lebih 15 tahun atau 18 tahun yang lalu saya ketemu salah satu kolega saya yang baru pulang dari Korea Selatan, itu ya. Kemudian dia bilang begini, saya itu di Korea Selatan kemarin lihat anak-anak SMA Korea Selatan itu belajar tentang bahasa Indonesia dan tentang Indonesia. Lalu saya nanya tuh di Korea Selatan waktu itu, kalian kenapa sih kok belajar bahasa Indonesia, yang ada kan negara-negara belajar bahasa Inggris gitu ya Pak ya, kenapa kok belajar bahasa Indonesia, kenapa kok belajar tentang Indonesia? Dan jawaban mereka tuh bikin saya kaget, kata teman saya itu. Ternyata jawabannya Pak adalah, karena kita tahu bahwa Indonesia ke depan itu akan menjadi pasar. Itu 18, 19, 20 tahun yang lalu itu sudah seperti itu Korea Selatan. Dan ternyata sekarang terjadi ya, sangat terjadi. Anak-anak kita itu lebih senang nonton K-pop sama drakor. Kalau Bapak Ibu lihat komen di bawah-bawahnya drakor dan K-pop, bintang K-pop, itu semuanya hampir rata-rata itu orang Indonesia. Berarti kan strategi mereka itu benar. Masuk di pasar Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang. Hampir semua motor, mobil yang kita pakai itu produksi Jepang. Padahal di Jepang sendiri anak-anaknya nggak pakai motor. Anak-anak kita nih yang pakai motor nih, gitu. Nah, karena mereka sudah tahu pasar Indonesia ini pasar, baik dari sisi SDM maupun sumber daya alam. Makanya sumber daya alamnya juga dikapitalisasi. Ada kasus-kasus Freeport, belum juga kasus-kasus pertanian yang lain, itu kita dikapitalisasi. Nah, ketika mereka punya kepentingan kapitalisasi, maka pendidikan diubah menjadi standarisasi. Karena kalau ngikut nilai-nilainya Ki Hajar waktu itu, Pak, sistem among, tidak ada kelas, itu lama banget ini, nggak akan bisa nih bikin karyawan. Nggak bisa nih kita bikin robot-robot pekerja di pabrik ini kalau kita nggak standarisasikan. Kalau orang itu berkembang secara personal masing-masing, aku mau ini, aku mau itu, apalagi Ki Hajar ada kebudayaannya ya. Bapak-Ibu kalau baca buku tentang yang kebudayaan, itu nanti pengembangan jati diri kebangsaannya, nasionalismenya itu tinggi sekali Pak. Kalau itu terbentuk, maka bangsa kita itu sebetulnya akan sulit untuk dikendalikan bangsa lain. Sebetulnya, kalau pendidikan waktu terbentuk, kalau sulit dikendalikan bangsa lain, maka bangsa kita tidak akan jadi pasar. Bangsa kita itu akan jadi bangsa besar. Nah persoalannya, kita kalah ini dengan kepentingan kapitalisme. Sehingga sekolah distandarkan, taman siswa lama-lama mati. Karena taman siswa sendiri akhirnya
mengikuti pola kapitalisme ini. Among-nya hilang, guru-gurunya ngikut, pemerintahannya karena sistemnya itu sekolah yang baik adalah yang nilai UN-nya tinggi rata-rata, semua ikut akhirnya Pak sistemnya. Akhirnya Ki Hajar ini sebetulnya hanya slogan yang selalu kita pakai tapi tidak pernah sebenar-benarnya kita gunakan. Nah, ketika saya berada di Australia, saya dan Pak Rizal ini, saya melihat justru negara-negara lain menggunakan nilai-nilai beliau. Paham-paham pendidikan yang memanusiakan itu ada di negara maju. Disitulah saya sebetulnya mulai nangis dan saya nggak terima gitu ya. Mohon maaf, saya kalau ngomong seperti ini tuh jadi sangat emosional. Saya itu tidak terima kalau anak-anak kita jadi buruh di negara sendiri. Anak-anak kita dibodohkan bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh sistem pendidikan kita sendiri. Makanya ketika, ya karena kami tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, satu-satunya kami hanya bisa bekerja bersama-sama di akar rumput, karena kami tahu perjuangan Bapak Ibu di bawah itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Membalik mindset sendiri, berjuang sendiri. Maka kemudian kami menyadari, ini nggak bisa sendiri. Kalau Ki Hajar Dewantoro bilang bahwa pendidikan itu pergerakan, maka mengubah paradigma ini harus pergerakan. Jadi daripada kita nunggu atas, atas sekarang bergeser, Pak, mulai bergeser sebetulnya. Ada narasi Merdeka Belajar, ya, Nadiem dan tim ini. Tetapi memang permasalahannya ketika berada di birokrasi, saya yakin Bapak-Ibu sendiri tahu, sampai ke bawah itu lama, karena kan akan ada gesekan-gesekan, ya gesekan politik, gesekan macam-macam. Nah kalau lama, kasihan ini Bapak Ibu guru dan anak-anak kita ini nunggu perubahan dari atas. Makanya kalau gerakan sekolah menyenangkan, daripada kita nunggu atas, kita ngeluh, kita hanya memprotes gitu ya. Kalau kita sendiri yakin sebagai pendidik bahwa pendidikan yang memanusiakan dan menyenangkan inilah yang sesuai dengan kodrat anak-anak kita dan bangsa kita, maka kita mulai dari diri kita. Apa yang kita bisa, mulai dari kelas-kelas kita. Itu Pak Sugianto, moga-moga cukup tercerahkan begitu ya Pak ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Novi. Untuk selanjutnya, mohon izin saya membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Ibu Lestari dari Region Rokan Hulu, ini di Riau, Bu. Nah, salam kenal Ibu Nopi, saya dari... Halo Riau, apa kabar? Dari TK Bumi Tama, izin bertanya trik yang bisa kami lakukan jika kita sudah membuat konsep menyenangkan tetapi belum konsisten dalam pelaksanaan program. Berarti ini Bu Lestari menanyakan terkait tips untuk konsistensi kita dalam program sekolah menyenangkan ini, Bu. Baik, Bu, siapa, Pak? Utari? Bu Lestari. Bu Lestari, ya. Bu Lestari, apa kabar? Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Kita akan bicara tentang konsistensi. Nah, kalau di dalam teori psikologis itu ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu konsisten melakukan perubahan. Yang pertama adalah dia tahu kenapa dia berubah. Why? Jadi seperti tadi Pak Diarko, misalnya mengatakan saya itu berdosa, dulu tuh saya begitu, saya tuh menyesal. Nah, itu berarti perubahannya itu tuh dalam dirinya, bukan karena semata-mata faktor eksternal. Memang mungkin stimulannya dari GSM, tapi perubahannya itu pada beliau sendiri yang menyadari sepenuhnya bahwa salah ini, salah apa yang saya lakukan, salah. Nah, kadangkala banyak Bapak Ibu guru yang melakukan program-program tanpa tahu kenapa. Misalnya sekarang program Merdeka Belajar, dilakukan. Kalau ditanya kenapa sih kok pakai konsep Merdeka Belajar atau menyenangkan, ya nggak tahu ya, disuruh pemerintah kayak gini ya, biar anak-anak senang lah. Tapi nggak tahu kenapa kok anak-anak itu penting senang. Apa sih, kenapa sih kok kita harus Merdeka Belajar gitu. Nah, why ini, kenapa ini penting. Makanya kenapa kalau di gerakan sekolah menyenangkan, itu penting sekali tahu latar belakang. Karena keimanan. Jadi ini kalau saya bayangkan keimanan ya, kenapa kok Bapak Ibu guru itu misalnya kalau yang muslim kenapa kok sholat gitu. Kalau itu hanya kewajiban, pasti kadang-kadang capek. Kok capek ya? Karena disuruhnya 5 ya 5 gitu. Tapi kalau tahu kenapa dan apa manfaatnya, pasti akan konsisten. Itu yang pertama.
Yang kedua, perubahan itu, kata Kartono, itu tidak bisa sendirian. Perubahan itu harus dilakukan bersama-sama. Contoh, Bapak Ibu mau menurunkan berat badan, mau diet, tapi Bapak Ibu masih kumpul sama orang-orang yang doyan makan, yang makannya itu nggak diatur. Kira-kira bisa konsisten nggak dengan konsep dietnya? Nggak bakalan bisa. Akhirnya dia malah terpengaruh lagi. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa diet itu untuk kesehatan, dan kenapa ya harus mengurangi gula dan karbohidrat, jadi ini literasi ya. Lalu kemudian Bapak Ibu berkumpul dengan orang-orang yang sama semangatnya untuk kesehatan dan masa depan. Karena kalau saya sehat, saya bisa ngajar lebih lama anak-anak saya, karena kalau saya sehat, saya berarti bisa menjadi manusia yang well-being dan bermanfaat lebih lama. Misalnya seperti itu ya, itu harus dibangun itu. Maka kemudian kumpullah dengan orang-orang yang sama semangatnya. Itu akan pasti bisa menjaga konsistensi. Jadi nggak cuma slogan itu tadi gitu ya. Nah, kenapa kalau di gerakan sekolah menyenangkan, salah satu strategi itu adalah kolaboratif atau joint practice kolaboratif atau komunitas? Karena itu tadi. Sudah nggak ada waktu untuk mengeluh. Karena, wih, besok, tadi, hari ini Bapak Ibu baru mendengar cuma satu aja dari Pak Yadi tentang pecahan ngajar pakai telur. Kalau Bapak Ibu kumpul dengan komunitas GSM, besok sehari itu bisa dapat banyak praktek baik. Besoknya akan muncul praktek baik, baik semangat baik, semangat baik. Wah, Bapak Ibu nggak sempat ngeluh, udah nggak sempat berpikir, caranya bisa ini, gampang ini, tahu gampang. Bisa, kita coba. Sambil terus baca, kenapa ya? Karena nggak apa-apa sih, skeptis misalnya mempertanyakan benar apa Bu Novi itu teorinya. Baca. Nah, itu pembelajar itu. Belajar lagi, belajar. Nah, itu yang menjaga konsistensi sebetulnya itu. Gitu. Mbak. Kuncinya itu. Dan, oh ya, dan satu lagi sebetulnya kalau berbagi ya, berubah, berbagi kolaborasi. Jadi, sesuatu yang kita dapatkan nggak kita bagikan, itu tuh muatan kita itu penuh. Kalau penuh nanti hilang. Tapi kalau kayak air, ya, kita bagikan, jadi udah penuh kita bagikan, kita otomatis harus ngisi lagi kan, gitu. Nah, itu siklus yang kita buat di komunitas GSM. Harus ada siklus membagikan, harus ada siklus belajar, harus ada siklus berkolaborasi, agar terjadi konsistensi. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Cukup jelas ya, Bu Lestari ya, moga-moga. Baik, wah, luar biasa. Jadi untuk dalam konsistensi ini ya Bu, kita harus bersama gitu ya Bu, tidak sendiri gitu. Jadi semoga kita dengan adanya komunitas GSM ini bisa mewujudkan sekolah menyenangkan di sekolah kita. Iya, kebetulan kalau nggak salah di chat Mbak Isti sudah share link untuk gabung ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang pengen gabung, silakan saja. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari SMP KBAS. Mohon izin bertanya, Ibu Narasumber, proses menuju ke sekolah yang menyenangkan pasti dibangun secara tim. Bagaimana cara merubah mindset di dalam tim untuk memiliki kesadaran dan motivasi yang tinggi? Wah, saling berkaitan ya, Bu? Ya. Pada Bu Novi untuk menjelaskan. Ya, sebetulnya sama. Nanti biasanya kalau di gerakan sekolah menyenangkan itu, cara pengelolaan dan manajemennya itu juga harus sesuai dengan kodrat manusia sama. Jadi, agar kita itu bisa membentuk tim, nah ini harus ada di mindset Bapak Ibu Guru, kepala sekolah terutama, ketika pengen ada perubahan, itu jangan selalu berpikir bahwa semua orang itu akan sama. Kan kodrat manusia itu keberagaman ya. Paling ini biasanya kalau dalam satu sekolah yang punya visi sama itu satu atau dua. Ya nggak apa-apa, berarti ajak aja dulu satu atau dua itu. Gitu. Yang lainnya tuh jangan dipaksa untuk, oh harus gini, ini yang benar kayak gini, nggak perlu gitu. Karena itu akan melanggar kodrat mereka. Mereka biar belajar sendiri, nggak apa-apa, nanti lama. Nah, ajak dulu satu atau dua yang sama dengan kita. Nah, caranya adalah, cara mengajak itu kalau menurut saya yang paling enak itu ngobrol.
ngobrol itu ngobrol informal. Jadi kalau kita itu kan kebiasaan apa-apa meeting ya. Meeting. Padahal kalau meeting itu biasanya formal dan enggak jujur. Enggak apa adanya meeting itu. Tapi kalau kita bikin kayak ngobrol bareng, kalau di sekelas GSM namanya circle time, duduk melingkar. Misalnya, yuk hari ini kita mau ngobrol bareng. Mungkin dimulai dengan kira-kira selama ini kita menjadi guru, apa ya tantangan kita, bisa nggak kita obrol bareng? Terus ngobrol bareng. Ternyata kan ada kesamaan tuh, Bapak Ibu ya. Iya ya, ternyata kita punya kesamaan nih jalan. Caranya gimana ya kita ya, agar kita itu bisa menyelesaikan tantangan-tantangan ini yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Ada ide nggak? Jadi itu harus dimunculkan dari teman-teman yang ingin kita ajak. Jangan dari kita yang ngajari. Itu di kelas persis seperti itu kita dengan anak-anak. Kalau kita mau ngajarin anak-anak ini buang sampah di tempatnya, itu jangan anak-anak, kita harus buang sampah di tempatnya. Karena kalau tidak, ya anak-anak mungkin dengar, tapi itu nggak akan jadi belief system. Karena tidak ada kesadaran. Kalau di GSM kan pembelajaran berbasis kesadaran dan penalaran. Maka apa yang dilakukan? Lihatkan gambar tempat yang penuh sampah, kemudian apa yang kamu rasakan. Nanti anak-anak akan ngomong, kok sedih ya Bu, kok nggak enak ya lihat itu, kok ini ya, oke. Udah ada kesamaan kan? Apa yang kamu pikirkan? Kayaknya perlu dibersihkan Bu, kita harus menjaga lingkungan Bu, kita yakin saya akan jawabannya itu. Nggak mungkin anak-anak itu jawabannya, cuek aja sih saya ya, mungkin ada tapi 1-2, lama-lama nanti dia ngikut. Nah, persis seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru mau ngajak teman, itu tuh ajak mereka ngobrol. Mereka yang harus menemukan, bukan kita. Oh, berarti kalau tantangannya seperti itu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kita harus bikin apa? Kayaknya kita harus ngubah ya. Apa ngubah kelas atau apa? Yuk, gimana ya caranya ya? Yang kira. Jadi, pakai dialog. Nah, komunikasi itu adalah salah satu kodrat yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sayangnya di pendidikan Indonesia komunikasi itu tidak dijadikan satu kompetensi utama. Kita itu tidak berhasil selalu deep talking, ngomong gitu dan sebagainya. Ini contoh ya, saya dulu pernah lihat anak, kalau anak-anak Asia, anak China itu misalnya melakukan kesalahan, maka orang tuanya langsung marah. Kamu gimana sih pegang gelas kok bisa jatuh? Kayak gitu. Ya udah anaknya diem, beresin, selesai. Dia nggak ngerti kenapa kok kalau jatuh itu harus diberesin. Dan anaknya orang-orang di barat yang biasa berkomunikasi dan dialog, orang tuanya akan nanya, jatuh, biar. Yes. Kenapa kok tadi bisa jatuh? Ya mungkin aku pegangnya nggak hati-hati. Kamu tadi pegangnya gimana sih? Kayak gini, oke. Okay. Dan setelah ini apa yang kamu lakukan? Kayaknya aku harus beresin. Oke, okay. Kamu tahu kan gimana cara beresinnya? Ya tahu, coba sekarang beresin, aku bantu terus diberesin. Besok lagi gimana kira-kira cara kamu megang gelas yang baik, begini, begini. Itu emang panjang, melelahkan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, itu nanti masuk belief system, neurokorteknya akan terjadi, lalu itu akan jadi habit. Karakternya jadi dia. Besok-besoknya kita sebagai orang tua nggak perlu ngomelin lagi, nggak perlu ngulang-ngulang lagi, dia akan punya kesadaran diri, punya metakognisi, punya kemandirian. Nah, sama dengan tadi ingin mengajak tim. Ajak terus ngobrol, pakai ide-ide mereka, nanti lama-lama mereka akan masuk ke kita, jadilah mereka tim. Dari tim yang kecil itu lakukan terus, kemudian kasih penghargaan, sama seperti tadi ya, bikin dopamin supaya mereka senang, kemudian ada action. Ketika mereka action, tim kita itu action, walaupun cuma sederhana, kasih penghargaan. Kepala sekolah-kepala sekolah GSM itu sekarang banyak yang memberi bintang kebaikan, tidak hanya ke anak-anaknya, guru ke anak, tapi ke guru-gurunya. Terima kasih untuk Pak Zohir yang telah mengasihi anak-anak, yang telah membantu ini anak-anak. Oh, itu guru tuh ternyata ada satu guru di sebuah SMA yang dia itu rumahnya jauh, Pak. Dan dia selalu berangkat paling pagi. Nah, hari itu hari Senin di depan upacara semua anak, si kepala sekolah memberi penghargaan pada Bapak ini karena setiap hari, hampir setiap hari beliau itu datang paling pagi padahal rumahnya paling jauh. Itu beliau tuh sampai nangis.
saking dihargainya. Jadi penghargaan itu tidak selalu uang, tapi acknowledgement. Nah, nanti kalau timnya melakukan perubahan kecil, kasih penghargaan, kasih kabar, dihargai. Itu mungkin semoga bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Ibu Novi. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini, ada pertanyaan dari SDSBMK. Ini lokasinya di Kalbar, Bu. Oh, Kalimantan Barat. Halo, apa kabar? Baik, salam kenal Bu Novi. Kami dari SDSBMK, wilayah 6. Izin bertanya, bagaimana cara mengajak orang tua untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan sekolah menyenangkan? Kalau tadi dari tim, sekarang dari pihak orang tua nih, Bu. Orang tua, oke. Okay. Saya bantu menjawab. Nanti Pak Yadi dan Pak Diarko, silakan kalau ingin menambahkan ya, Pak. Siapa tahu kan ada pengalaman dari sekolah ya. Prinsipnya sama, semua prinsipnya sama, keterlibatan. Jadi orang tua itu, cara melibatkannya itu, jangan selalu dijadikan objek. Jadi misalnya, yaitu tadi, misalnya ketika awal-awal hanya diminta ketika minta dana, atau dipanggil ketika rapotan gitu ya, orang tua udah bisa menduga-duga itu, dan tidak akan ada keterlibatan di situ. Maka saran saya yang pertama, ketika tahun ajaran baru, libatkan orang tua, semua orang tua. Ya, tidak hanya orang tua dari anak-anak yang pintar. Biasanya kan orang tua dari anak-anak yang aktif, atau orang tua dari anak-anak yang mampu untuk nyumbang gitu ya. Dan sementara orang tua yang lainnya ya udah biasa aja. Libatkan di tahun ajaran pertama ketika sosialisasi. Yang disosialisasikan itu tidak hanya aktivitas, tetapi visi, misi, dan paradigma. Penting sekali di awal tahun, sekolah mengemukakan paradigma bahwa sekolah ini fokus pada kompetensi karakter anak-anak yang positif. Kami tidak akan sekedar fokus pada akademik, tapi kami akan menghargai setiap keunikan anak-anak Bapak Ibu. Maka kami tidak bisa melakukan sendiri. Satu-satunya cara adalah kami harus bekerja sama dengan Bapak Ibu selaku orang tua untuk bersama-sama mengenali anak-anak kita, mengenali versi terbaik anak-anak kita. Jadi itu harus di-state di awal, sehingga orang tua itu merasa, oh, berarti aku bukan objek di sekolah ini, tapi subjek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, libatkan orang tua langsung di dalam kegiatan sekolah. Contoh, misalnya tadi Pak Yadi, telur, goreng telur. Otomatis kan anak-anak nggak kenal murid Pak Yadi itu SD, kelas 2 kalau nggak salah ya Pak Yadi ya. Anak-anak goreng telur di rumah kan nggak mungkin goreng sendiri. Dia kan akan goreng bersama orang tua. Nah, biasanya nanti guru bisa bertanya kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, bagaimana tadi perasaannya ketika membantu anak-anak menggoreng telur? Apa pendapat Bapak, Ibu ketika tadi bersama-sama mendampingi putra-putri menggoreng telur? Itu misalnya. Atau ada kegiatan social emotional learning, kalau di GSM, itu adalah misalnya bertanya pada ayah ibu, apa harapan ayah ibu? Apa harapan orang tua? Bagaimana dulu orang tua bisa mencapai cita-cita. Jadi banyak kegiatan pelajaran yang itu tuh ada kaitan dengan keluarga. Jadi jangan cuman masalah matematika terus yang itu tuh tambah memusingkan keluarga. Jadi keluarga itu sekarang sering bertengkar karena pelajaran. Ini kan bukan pendidikan namanya. Pendidikan itu kan harus lebih merekatkan keluarga. Gitu ya. Saya cerita sedikit, salah satu cerita yang memang paling berkesan ya di GSM ini adalah ketika salah satu sekolah di Gunung Kidul, Karangmojo, itu sekolahnya miskin-miskin, itu banyak orang tua yang TKW-TKW gitu ya. Ada salah satu anak yang, jadi hari itu bu gurunya bilang, silakan anak-anak menuliskan surat harapan ke orang tuanya ketika nanti anak kalian lulus kelas 6, karena mereka kelas 6. Silakan tulis harapan kalian ke orang tua. Ada satu anak yang menuliskan suratnya itu nggak selesai-selesai, sementara anak lain sudah selesai. Dan dia menuliskan surat itu dengan menangis. Ternyata apa, Bapak Ibu? Dia menuliskan surat itu, nulis, karena ayah ibunya bercerai, dia sangat ingin sekali satu-satunya harapan adalah orang tuanya itu rujuk kembali. Gitu. Nah, ketika gurunya tahu, gurunya nanya, boleh nggak surat ini dikirim ke ayah ibuku? Karena memang surat itu dikirim beneran, ke orang tua semua itu dikirim beneran.
Dan itu salah satu model melibatkan orang tua tanpa harus datang meeting-meeting. Jadi lupakan cara-cara meeting untuk engagement. Ya, masuk ke semua model pembelajaran gitu. Nah, ketika surat itu tuh datang ke orang tuanya dan orang tuanya tuh benar-benar ternyata terharu dengan itu. Nah, akhirnya orang tuanya rujuk hanya gara-gara surat dari putrinya itu. Nah, orang tuanya sangat berterima kasih pada sekolah pasti. Dan di Karangmojo ini, Bapak Ibu, yang tadinya orang tua itu nyumbang Rp1.000 aja nggak mau, karena mereka, memang mereka miskin, akhirnya mereka karena inisiatif sendiri malah bisa terkumpul 25 juta. Kenapa? Karena orang tuanya diundang terlibat di program orang tua mengajar. Jadi orang tua ngajar ke kelas gitu ya, ngajar masak, ngajar ini, lama-lama kok sumuk juga ya di kelas. Oh ternyata benar ya, kelas itu kalau nggak ada kipas anginnya itu panas. Oh ternyata kalau ngajar itu kok haus juga ya. Ternyata anak-anak sama guru-guru itu kasihan juga kalau nggak ada dispenser gitu. Akhirnya karena orang tua itu terlibat, mereka sendiri yang mikir. Mereka sendiri yang akhirnya iuran terkumpul 25 juta. Di luar memperbaiki sekolah dan sebagainya. Karena merasa memiliki, dan itu tidak hanya pada anak-anak tertentu yang pintar aja, tapi semua. Itu. Ada juga kegiatan piagam kebaikan. Piagam kebaikan itu kan diberikan pada semua anak ya. Ada anak yang tidak pernah sama sekali seumur hidup mendapat penghargaan. Karena dia itu nakal, dicap bodoh, dicap bahkan oleh orang tuanya sendiri. Nah hari itu dia mendapatkan piagam kebaikan. Ketika dia mendapatkan piagam kebaikan itu biasanya di-share oleh guru di grup, termasuk grup orang tua. Siapa hari ini yang dapat piagam kebaikan? Nah, itu akhirnya orang tuanya tuh bangga sekali, piagam kebaikannya tuh dilaminating, sampai semua orang tuh diperlihatkan bahwa anaknya itu ternyata nggak seburuk selama ini. Anaknya itu diberi penghargaan karena mempelajari sesuatu yang nggak dia sukai, matematika. Tapi dia itu mau belajar. Nah, ini kan hal yang tidak pernah ada di pendidikan kita. Menghargai usaha. Tidak selalu hasil, usaha itu dihargai. Kalau Bapak Ibu jadi orang tuanya, pasti Bapak Ibu berterima kasih pada sekolah. Dan ini merupakan salah satu model mengajak orang tua. Ya, jadi melalui kegiatan-kegiatan yang kita bentuk, gak harus meeting, gak harus ngomong, gak harus parenting session atau apa, ya itu bisa, tapi itu salah satu cara. Tapi libatkan terus Bapak Ibu orang tua itu di setiap kegiatan anak-anak. Jangan direpotin, tapi diberikan suasana kebatinan yang positif. Pak Diarko sama Pak Yadi mungkin ada pengalaman atau bisa? Ya, ada Bu. Ada. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran itu pasti kami lakukan di awal, kami pasti membentuk yang namanya grup orang tua. Grup orang tua yang saya ajar itu. Di kelas, misalnya kelas 10, animasi 1 sampai animasi 4, ya di satu aja itu satu grup itu. Kemarin, hanya dua kelas, kami melibatkan itu. Caranya bagaimana? Saya selalu memposting hasil karya anak-anak ke orang tua. Jadi dilibatkan ya, Pak ya. Kemudian ketika mentoring, ini saya juga terharu, Bapak Ibu. Ketika mentoring, teman-temannya yang mentoring, itu orang tua itu ternyata menyokong makanan, Bapak Ibu, untuk apa? Serta mentoring itu. Itu kan menjadi sebuah keterlibatan yang tidak diminta, yo. Itu kesadaran. Itu salah satu contohnya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Diarko. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi ya, luar biasa. Jadi Pak Diarko melibatkan orang tua untuk memberikan feedback, gitu, untuk memonitoring. Wah, ternyata anakku sekarang udah bisa kayak gini, gitu. Itu cara-cara simpel tapi bermakna. Pak Yadi, ada ya, pengalaman? Ya, ada, Bu, pengalaman. Ya. Bagaimana cara saya melibatkan orang tua agar berpartisipasi aktif, yaitu pertama, saya selalu mengikuti kegiatan mereka, Bu.
Seperti contohnya ketika mereka menjenguk ada orang yang sakit, saya pun ikut terlibat ke situ. Jadi saya malah menjadi, ayo ibu-ibu kita nengok yuk, nanti kita urunan. Nah, seperti itu. Yang kedua, sehingga, ketika maaf, ada orang tua. Dulu, Pak. Jadi ini Pak Yadi sebagai teladan ya, kan tadi ya. Kalau di GSM, guru GSM itu cirinya sebagai teladan. Jadi kalau ada yang sakit, ada apa, Pak Yadi. Ya, ketika ada yang lahiran, kita juga ikut menjenguk, ikut nyumbang, ikut arisan, kemudian kita ikut melayat, itu sesuatu yang sangat membuat mereka diuongke. Dan dia itu merasa apa ya, memiliki. Kemudian kita akan membuat paguyuban kelas ini. Kadang tuh kan orang itu susah untuk bayar dan sebagainya. Nah, saya memulai dengan misalkan ini Bu membuat apa ruangan kelas untuk dicat dan warna-warni. Saya pun mengikhlaskan uang saya untuk membeli cat terlebih dahulu dan saya mengecat. Setiap saya melakukan aktivitas itu saya share di status dan mereka kepo dengan status dan kata-katanya itu demi anak-anakku aku ingin mereka belajar dengan penuh warna. Mereka tuh tersentuh, Bu. Jadi mereka, ya Allah, mesake Pak Yadi yuk iuran bareng yuk. Pak Yadi itu pakai uangnya sendiri ya. Iya, enggak apa-apa Bu, saya kan kalau ada sisa uang. Mereka langsung membentuk itu. Jadi kita kayak menyentuh mereka, kalau orang itu memancing mereka, memancing hati mereka, Bu. Memancing hati mereka. Jadi mereka akan terlibat. Ketika kita hari Kartini, kita juga ikut. Bu, kita itu nanti kan ada lomba seperti ini. Baiknya seperti apa ya? Jadi kita itu sesuai dengan frekuensinya mereka juga. Kalau orang ibu-ibu tuh pengen diuangke, kepengen ada kegiatan aktivitas sosial apa, saya terlibat di situ, Bu. Walaupun saya laki-laki, ya saya ikut nyumbang, saya ikut menjenguk, saya ikut apa saja mereka, wah ada aktivitas yang mudah saja, lukisan. Saya ikut lukisan sambil ngobrol-ngobrol. Yang kedua, selalu mengapresiasi apa yang dilakukan orang tua. Misalkan mereka membantu membuatkan video anak-anak, subhanallah ya Bu, jenengan itu luar biasa, sudah lelah bekerja, membantu anaknya, saya sangat salut pada ibu loh. Kata-kata yang itu membuat mereka itu bangga. Dan kita beri jemplak, aplaus, saya menaruh hormat dengan bapak, saya menaruh hormat dengan ibu. Mereka itu merasa terenyuh, ya Allah, ternyata selama ini saya dimanusiakan Pak Yadi. Mereka pasang status ke WA-nya dia. Hari ini saya diberikan ucapan selamat pada guru si Anin, nah, seperti itu. Iya, iya. Dengan karya-karya anak itu kita apa berikan refleksi yang baik positif dengan apa namanya feedback yang positif. Anak ibu sudah bisa ini loh Bu, sudah bisa menyanyi dengan baik sekali. Kok ternyata Mbak Anin itu ternyata bisa bahasa Inggris toh, luar biasa sekali. Mereka nanti akan tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Keterlibatan emosional itu sangat penting. Jangan kita, monggo ibu bapak, kita akan membuat program ini, silahkan dibicarakan, nanti hasil rapatnya silahkan serahkan kepada saya. Itu mereka akan pusing. Ya. Tetapi kita ikut memberikan solusi di situ. Sebaiknya apa dan kita mau apa, kita juga memberi peran. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Luar biasa, Pak Yadi dan juga Pak Diarto. Terima kasih sharingnya. Dan malah juga ada beberapa sekolah sekarang Bapak Ibu di GSM yang sudah memberikan penghargaan kebaikan itu juga kepada orang tua. Gitu. Itu salah satu juga cara melibatkan mereka. Mungkin saya cerita sedikit ya pengalaman saya waktu di Australia. Salah satu paradigma yang sangat berbeda bagaimana sekolah itu melibatkan orang tua di Indonesia dan di luar itu adalah ketika di luar sana, sekolah-sekolah di Australia waktu itu tuh sangat, sangat tidak boleh gitu meminta orang tua untuk mengeluarkan uang dari sakunya, gitu. Kalau di kita itu kan selalu ada iuran, gitu ya, selalu ada iuran dan itu keluar dari saku orang tua. Nah, kalau di sana itu sangat tidak boleh orang tua itu mengeluarkan uang dari sakunya. Nah, tapi pertanyaannya, gimana caranya sekolah-sekolah sana itu juga survive? Karena sama dengan sekolah di sini, dana dari pemerintah itu sebenarnya juga tidak cukup, gitu ya, untuk mensupport banyaknya aktivitas dan juga kebutuhan-kebutuhan sekolah. Nah, caranya begini. Jadi dulu kalau misalnya ada sebuah kegiatan yang memang membutuhkan dana, maka sekolah itu akan meminjamkan uang kepada orang tua, komitenya, melalui komitenya ya. Jadi misalnya, oke, kita butuh dana misalnya 2 juta.
2 juta. Kita akan mengadakan apa ya untuk dapat 2 juta? Jadi tidak boleh keluar dari uangnya orang tua. Tapi harus didapat dari sebuah kegiatan. Nah, misalnya waktu itu kita, gimana kalau kita melakukan festival budaya. Jadi kita bikin pertunjukan budaya dan juga jual makanan berbagai dari negara gitu. Tapi kan kita butuh modal gitu ya. Nah, modal itu tuh dipinjamin sekolah. Jadi sekolah minjamin misalnya 1 juta gitu. Untuk ada yang masak, ada yang bikin itu, bikin ini, sewa baju gitu ya, minjamin sekolah. Tapi kemudian nanti kita buka festival itu untuk umum dan umum nanti bayar gitu untuk bisa akses kegiatan-kegiatan itu masyarakat. Nah, ketika bayar akhirnya kan ada kelebihan uang. Nah, uang modal dan kelebihan uang itu yang kita berikan 100% pada sekolah. Nah, sehingga ini beda nih. Ini ada gotong royong, ada keterlibatan, tetapi di situ mereka nggak bisa membedakan mana orang tua yang kaya, mana yang enggak. Nah, di kita ini kasihannya kan nanti kalau nggak ikut, kan ada orang tua yang sebenarnya nggak bisa nyumbang gitu ya, kan nggak enak. Tapi dipaksa nyumbang gitu. Dan mereka bisa bedain orang tua yang suka nyumbang dengan yang enggak gitu kalau di sini. Kalau di sana nggak bisa. Kita semua dianggap nggak punya uang. Sehingga punyanya tenaga dan pikiran. Nah, ini sebetulnya satu filosofi dasar yang juga ingin kita kenalkan di sekolah-sekolah GSM. Jangan pernah mengundang orang tua untuk meminta memikirkan gimana dana. Ajak mereka dulu, libatkan mereka dulu ke kegiatan, apresiasi dulu. Jadi jangan minta dulu. Seperti Pak Yadi tadi dan Pak Diarko, libatkan dulu, tarik dulu ke dalam, hargai dulu. Nanti dari beliau-beliau sendiri yang akan muncul. Seperti tadi ceritanya Pak Yadi dan sebagainya. Nah, itu sehingga filosofi orang tua nangkap sekolah itu bukan ini melibatkan kita hanya kalau ini gitu, enggak, tapi benar-benar orang tua itu jadi keluarga dari sekolah itu. Mungkin itu ya, cukup semoga cukup jelas gitu dan bisa dilaksanakan nanti di sekolah-sekolah. Baik, terima kasih Bu Novi, sangat jelas sekali. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Diarko dan Pak Yadi yang telah berbagi ilmu, berbagi pengalamannya di sini, Pak. Kemudian untuk para peserta webinar yang belum sempat pertanyaannya dijawab oleh Ibu Novi, kita akan bertemu kembali pada kesempatan webinar selanjutnya. Dan kita juga bisa banyak sharing, Pak Ibu, setelah ini, setelah kita bergabung di komunitas GSM. Baik, untuk acara selanjutnya, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengar pesan dan kesan dari Dewan Pembina kita, yaitu Bapak Wedi Sulistyo. Kepada Bapak Wedi, kami persilahkan. Terima kasih kepada bicara. Yang terhormat Ibu Novita Puspita Chandra, yang terhormat juga Bapak dan Ibu Pembina, Pengawas, Pengurus, Yayasan, para undangan dari Dinas Pendidikan dan tempat, kemudian Kepala Sekolah dan para-para guru. Terima kasih kepada Ibu Novita Puspita Chandra dan tim atas pencerahan dalam paradigma pendidikan yang menyenangkan ini. Memang pelaksanaan dari sisi pendidikan menyenangkan ini tidak mudah. Butuh ketulusan dan kecerdasan kita di dalam pelaksanaannya di operasional. Kita sadari saat sekarang pandemi ini entah kapan berakhir. Kemudian menurut para pakar, ini adalah yang harus kita lakukan, ikutin prokes, kemudian lakukan vaksinasi, herd immunity, kemudian perubahan pola hidup dan pola makan, kemudian jaga dengan lingkungan setempat, jaga diri dan lingkungan setempat. Kemudian saya sampaikan juga selintas kaitannya dengan perusahaan yang turut andil di dalam mencerdaskan anak bangsa melalui sekolah ini di dalam Yayasan Bumi Tama.
perlu kita diketahuin tanaman kita itu kurang lebih sekitar 186.000 hektar. Kemudian ada kurang lebih sekitar 30.000 karyawan yang terlibat, baik total seluruhan, baik yang di Kalteng, Kalbar maupun Riau. Kemudian jumlah siswa itu kurang lebih sekitar 5.334 anak. Kemudian untuk guru itu kurang lebih sekitar 304. Bangunan sekolah itu kurang lebih sekitar 38 sekolah yang kita bangun. Begitu juga bis sekolah yang sudah tersedia kurang lebih sekitar 80 dari 100 kebutuhan kita. Jadi artinya saya sampaikan seperti ini, ada keseriusan daripada perusahaan untuk membackup daripada kelangsungan daripada perusahaan maupun bagi karyawan yang ada di lingkungan kita. Perkembangan zaman memang harus diimbangin dengan apa paradigma proses belajar mengajar yang ini. Kalau saya sih dulu itu orang jadul saya ini, tetapi mau tidak mau juga saya harus menyesuaikan dengan kondisi paradigma sekarang dari sisi pendidikan. Saya mencintai anak-anak. Oleh karena itu konsen saya untuk masalah di yayasan ini, karena bagaimanapun juga waktu sudah usia begini ya mau tidak mau apa yang harus dilakukan adalah memberikan pengabdian pada apa yang bisa kita lakukan bagi yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk hal yang perlu saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Novita, terima kasih memberikan ini tadi, pemaparan, wacana, sehingga guru-guru kami bisa berimprovisasi di lapangan dengan kondisi keterbatasan yang ada. Terima kasih Ibu Novita dan teman-teman. Kami hargain Ibu. Mudah-mudahan ini tidak hanya cukup sampai di sini, tetapi kita bisa berkembang lagi, berlanjut tentang masalah diskusi ini. Kemudian untuk para guru, ini harus merubah mindset guru untuk membangun edukasi penalaran anak sesuai dengan passion atau talenta untuk kemerdekaan mereka dalam mengembangkan bakatnya. Kemudian mendorong, memampukan anak untuk mencapai harapannya atau cita-citanya. Ini guru-guru harus bisa ini. Dan yang lebih penting lagi, mengembangkan empati anak. Ya. Jadi kita memberikan pengajaran, selain kita juga mendapat finansial, nilai ibadah juga ada di dalamnya. Itu yang menurut saya guru adalah pekerjaan yang paling mulia. Dan saya sampaikan salut dan terima kasih kepada guru-guru yang di pedalaman ataupun di kebun. Saya bisa merasakan kondisi di kebun. 23 tahun saya di pedalaman, saya bisa merasakan bagaimana zaman dahulu di pedalaman itu bagaimana. Saya bisa merasakan dan saya menjalani untuk itu. Kemudian saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada tim dari yayasan yang bahu-membahu untuk bisa mewujudkan mengisi waktu di dalam masalah kondisi pandemi saat sekarang. Itu yang harus kita siasatin sehingga guru-guru bisa mempunyai pengembangan, sehingga bisa apa yang disampaikan oleh Bu Novita dan kawan-kawan tadi bisa untuk menjadi penting diterapkan pada anak-anak kita. Bimbing anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi negara kita. Saya kira itu bisa disampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wedi. Semoga apa yang Bapak sampaikan tentunya dapat menambah semangat kami, Pak, untuk
memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk anak-anak didik kita. Baik, untuk selanjutnya mohon kesediaannya kembali kepada Bapak Agus Sutrisno untuk menyampaikan penutup pada kegiatan webinar kita kali ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di tengah sesi tadi, Pak Dani chatting, Pak nanti tolong ditutup. Ya oke lah, saya tutup. Padahal sebenarnya dari Pak Wedi sebagai pembina tadi sudah sangat cukup sekali ya. Tapi saya sedikit juga lah menambahkan. Pertama tentu saya berterima kasih sekali kepada Ibu Novi dan Bapak Ibu Guru yang tadi telah sharing dari Semarang, dari tempat lain ya, Jogja ya, mudah-mudahan kita terus semangat berjuang di jalan pendidikan ini. Itu menyemangati kami tentunya. Dan kepada seluruh tim yayasan, akhirnya kita menemukan yang kita cari ya. Kita menemukan pakarnya, kita menemukan komunitasnya. Mudah-mudahan kalau selama ini itu saya selalu sampaikan kepada tim pengurus yayasan maupun para bapak ibu guru ketika saya berkunjung di sana, apa itu sekolah menyenangkan. Nah sekarang kita sudah tahu ya, yang sering saya sampaikan itu dipaparkan oleh Ibu Novi dengan kaidah-kaidah dasar dan dukungan pemahaman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu makin diresapi oleh seluruh keluarga besar Yayasan Bumi Tama. Nah, kemudian berikutnya ya, saya juga sampaikan ini ke Ibu Novi, kepada Bapak Ibu Guru, nanti tolong juga ditagih ke KS-nya ya untuk sharing. Kepada para KS itu saya sudah modalin bukunya Ki Hajar Dewantara. Memang buku lama jadi tebal gitu ya, seri kebudayaan dan pendidikan, atau seri pendidikan dan kebudayaan. Saya kalau istilah anak sekarang yang disampaikan oleh Ibu Novi itu gue banget. Saya belum pernah bertemu Ibu Novi, tidak janjian apa yang disampaikan, tetapi saya memahami sekali yang Ibu berikan, yang disaringkan oleh bapak-bapak guru tadi. Itulah sebenarnya harapan kami lah, atau harapan pengurus yayasan ini untuk kita praktekkan di sekolah itu. Bahkan tadi menyinggung tentang prinsip Ki Hajar Dewantara dan teori ya, kalau tadi ada yang bertanya guru kita Pak Giatno, itu sebenarnya Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan keseimbangan di dalam pembelajaran itu dengan sebuah teori yang menurut beliau itu teori trikon namanya, tiga kon. Jadi trikon itu kon pertama adalah tentang pendidikan itu harus kontinu, nggak bisa kita hanya sekali berikan itu sudah, nggak bisa. Kemudian kedua itu harus konsentris. Konsentris itu sesuai gitu ya, sesuai dengan kepribadian bangsa. Kalau beliau bercerita tentang Indonesia, kalau kita bercerita juga tentang komunitas anak-anak yang kita ajar, berarti harus sesuai dengan arah mereka, sesuai dengan lingkungan mereka. Dan kon yang ketiga itu adalah konvergen, harus berkembang, harus mengikuti juga perubahan zaman yang ada di luar seperti apa. Kalau kita tidak mengikuti seperti itu, kita juga tentu ketinggalan. Nah, barangkali terjadinya populer teori Ki Hajar Dewantara, atau lebih tepatnya bukan tidak populer, tapi tidak seimbang karena konvergennya lebih tinggi barangkali yang diterapkan oleh pengampu kebijakan selama ini. Jadi sekali lagi pas sekali rujukannya itu kami resapi Ibu Novi yang disampaikan. Dan saya juga bahkan saya itu menegur ya, kalau guru kepala sekolah itu menginginkan anaknya menjadi hebat, itu bukan sama sekali tujuan pendidikan menjadi hebat itu. Kenapa? Karena ketika menjadikan hebat itu ada yang lain terluka. Jadi yang bagus itu adalah mungkin ukuran gelasnya anak-anak itu berbeda. Tapi berapapun ukurannya, isinya harus kita isi madu dia di sana.
Dan oleh karenanya sekolah menyenangkan itu sebagai kesepakatan kita, kita juga wujudkan dengan tagline yang kita sudah sepakati, tadi juga digarisbawahi lagi oleh Pak Wedi, di presentasinya Ibu Novi pun juga ada, yaitu kita mesti harus mampu menumbuhkan minat anak. Dalam presentasi Ibu Novi, minat anak itu apa? Kalau ketika mengenalkan, itu ditanya cita-citamu apa? Setiap guru harus bisa mengungkap cita-cita anak apa. Karena itu mimpi. Kemudian yang kedua, kita juga telah tetapkan tagline kita, kembangkan bakat. Di presentasi Ibu Novi, ketika mengenalkan itu, ditulis di situ, hobinya apa. Ketika kita ada di sekolah, kita harus bisa mengidentifikasi anak kita punya bakat apa. Dan itu kalau berkembang, luar biasa. Dan yang ketiga, berkarakter seterus hati, kita memiliki cultural pillars yang juga menjadi objektif yang akan kita tanamkan di anak-anak, yaitu moralitas, kapabilitas, integritas. Moralitas kaitannya dengan kepribadian, bermoral, ada atau tidak ada aturan, dia harus punya sikap yang menjunjung tinggi moralitas. Integritas itu berintegritas dengan siapa, kita sepakati nilai-nilai bersama, sedangkan kapabilitas itu adalah hasil belajarnya. Saya pikir itu tepat sekali. Dan yang terakhir ada kata-kata juga Ibu Novi tadi yang sangat tepat tentang apa yang disebut dengan metakognitif. Itu juga saya sering sampaikan bahwa kebetulan hari-harinya Ibu Novi saya itu di Human Capital ya. Perjalanan dari SDM itu awalnya adalah kita menyebutnya sebagai human resource. Orang itu dianggap sebagai resources yang digali, di mining, habis. Kemudian paradigma itu berkembang menjadi human capital. Capital itu artinya modal yang bisa dikembangkan, dikembangkan atau mengembangkan diri. Dan ke depan trennya orang akan menjadi human energy. Energi yang satu mengenergikan yang lain, atau energy energize energizer. Saya pikir yang disampaikan Ibu mewujudkan SDM dari human resource menjadi human capital yang ke depan akan menjadi human energy. Kita mulai dari sekolah kita menyenangkan, dan tadi sudah disampaikan mulanya dari mana. Sekarang tidak bisa lagi memberikan pengetahuan dan pelatihan pada satu hal, kognisi saja, psikomotorik saja, afeksi saja. Tapi ditarik ke belakang mengenai metakognisinya, apa yang menyebabkan orang menyenangi pada satu hal itu. Contoh sederhana, kalau kita gampang belajar dengan mendengarkan musik, kita bisa menemukan apa yang menyebabkan kita senang belajar dengan mendengarkan musik. Kalau anak-anak kita bisa cari apa yang dia bisa senang ketika dia belajar, itu tujuan dari pendidikan. Kita nggak bisa lagi melatih keterampilan tertentu, tapi bagaimana mereka secara otodidak bisa menyenangi apa yang kita latihkan. Itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Novi, barangkali itu kita akan terus bergabung dengan gerakan sekolah menyenangkan ini. Dan akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi dan seluruh pembicara di siang hari ini. Sungguh saya senang dengan yang disampaikan, mudah-mudahan kami bisa mewujudkan, walaupun sekolah kami itu di pedalaman-pedalaman, tetapi dalam prakteknya mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang Ibu gagas dengan gerakan sekolah menyenangkan ini. Saya akhiri dan saya tutup seminar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Sutrisno atas penutup untuk hari ini. Baik, Bapak. Nah, luar biasa Pak Agus. Ini kayaknya bisa juga jadi narator perubahan pendidikan Indonesia ini, Pak Agus. Betul, Bu. Iya kan? Iya betul, Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya Pak Dian sudah kembali ya, Pak ya? Tadi Siap, Bu. Iya, Bu, aman, Bu. Oke, siap. Mbak Nur dan Pak Dian sebelum ditutup mungkin menambahkan saja di
kolom chat ada link video ya yang sudah di-share Mbak Isti. Itu adalah link video tentang home-based learning. Nah, Bapak-Ibu bisa klik, kemudian tonton kalau misalnya tadi technically masih kebingungan gitu ya, pembelajarannya gimana nih gitu. Nah, itu silahkan nanti bisa dilihat di situ. Semoga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Novi. Lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Novi Chandra Puspita selaku pembicara kita pada pagi hari ini, serta Pak Diarko dan Pak Yadi yang telah berbagi pengalamannya untuk hari ini, serta seluruh tamu undangan kita, tamu undangan webinar Sekolah Menyenangkan season yang keempat, Belajar Menyenangkan di Era Pandemi. Selanjutnya silahkan Pak Dian. Baik, terima kasih Bu Nur. Sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum menutup acara hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa, agar apa yang kita dapat dalam webinar kali ini bisa menjadi kita pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, untuk doa penutup akan dipimpin oleh Bapak David dari Area 3. Bapak David, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dian dan Bu Nur. Mohon izin Pak Agus, Bu Sri. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, webinar kita pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang diberikan Ibu Novi tadi dapat bermanfaat dan kita kembangkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan pimpin dengan doa agama Kristen. Bapak-Ibu sekalian bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepada-Mu kami ucapkan, ya Tuhan, atas berkat dan kasih setia-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan webinar Sekolah Menyenangkan. Ya Tuhan, kiranya tadi kami baru saja menyelesaikan kegiatan webinar Sekolah Menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kegiatan webinar kami tadi dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Ya Tuhan, semoga apa yang telah diberikan dan kami sharingkan di webinar tadi dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kami, khususnya membantu kami dalam kegiatan belajar mengajar di era pandemi seperti ini. Dan semoga ya Tuhan, apa yang telah diberikan oleh Ibu Novi Puspita tadi dapat memudahkan kami memberikan materi kepada peserta didik kami dan membuat mereka lebih mudah untuk menerimanya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk segala kesehatan kami. Jauhkanlah kami dari segala penyakit, virus-virus yang telah lama ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, tolong hilangkanlah virus-virus ini agar kami dapat beraktivitas lagi seperti biasanya. Kami juga berdoa untuk kerabat kami, orang-orang terdekat kami yang jauh di sana, agar mereka selalu sehat, diberikan rezeki, dan jauh dari sakit penyakit, ya Tuhan. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami tadi. Hanya itu doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Dian, Bu Nur. Baik, terima kasih Pak David untuk pembacaan doanya. Demikianlah serangkaian acara webinar sesi keempat Yayasan Bumi Tama dengan tema Belajar Menyenangkan di Era Pandemi pada hari ini. Saya Rusdian Syah dan rekan saya Ibu Nur Hasaniah beserta seluruh panitia bertugas mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal hingga berakhirnya acara ini. Nah, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama dulu. Mohon untuk peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Untuk Pak Hais, Pak, mohon bantuannya Pak untuk pengambilan foto. Jaringan kurang bagus, Pak Dian.
mohon bantu untuk co-host yang Bapak Ibu yang lain. Pak Awi. Pak Awi, siap ya. Pak Yudis, jaringan kami kurang bagus. Baik. Ah, Pak Awi, bisa dibantu Pak Awi ya? Iya, siap Pak Dean. Ah, baik, terima kasih. Kita foto bersama dulu. Kita menggunakan gaya salam literasi. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, semua. Baik. Slide pertama dulu ya. Kita ada 4 slide. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua. Ya. Slide ketiga. Ya. Lanjut slide keempat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua peserta webinar. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan webinar kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu semua pada kesempatan webinar selanjutnya. Terima kasih juga akan ucapkan untuk Bu Novi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi. Terima kasih Ibu Novi juga. Terima kasih juga semuanya. Ya, Bu. Mbak Nikmatian, Mbak Sriwayuni. Inggih, baik. Atur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, makasih Ibu. Pak Wedi, matur suwun sanget. Pak Wedi, terima kasih. Ya, terima kasih.